Ya, itu dia teman-teman pemutaran lagu Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya, aku akan serahkan mandat ini ke KDB Aurizella yang merupakan senior business analyst nih di Buku Kas yang sekaligus akan menjadi moderator kita di pagi hari ini. Mungkin aku bisa sapa dulu KDB-nya. Halo KDB. Halo, halo. Thank you, Azahra, perkenalannya. Ya, halo. Oh, apa kabar nih kak pagi hari ini? Baik-baik, semangat banget ya habis denger Indonesia Raya, long time no hearing those national anthem gitu kan. Semangat banget nih. Iya ya, mengingat kita terakhir upacara di SMA gitu. Sudah beberapa tahun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan ke Kak Dedy. Pada Akademi, the stage is yours. Thank you, Azahra. Halo semuanya, selamat pagi untuk teman-teman semua. Kayak kata Zahra tadi, aku mengucapin selamat dan makasih banget nih untuk teman-teman semua karena ini hari Minggu, hari yang mungkin nggak ada kuliah dan nggak ada kerjaan, tapi teman-teman mau untuk join acara ini dengan tema kita di GSD Connection adalah Journey to Pursue Your Career after post graduation gitu. Jadi gimana sih cara kita untuk mendapatkan dream career setelah kita lulus nanti. Jadi aku mau ngucapin selamat untuk teman-teman semua karena kalau aku bisa bilang teman-teman one step ahead nih dari mungkin teman-teman yang lain karena udah lebih tahu tentang dunia karir ke depannya. Dan seperti yang Azahra tadi bilang, kalau acara ini merupakan collaboration antara GSD dengan Career Hack, jadi aku juga mengucapkan terima kasih kepada organizer acara ini, kepada tim Departemen Eksternal GSD, karena kalau nggak ada kalian, mungkin Career Hack nggak bisa nih untuk ngisi acara hari ini, gitu. Mungkin aku perkenalan diri sedikit, nama aku Debbie Aurizella, kayak yang tadi Azara sebut, aku merupakan senior business analyst di Buku Kas, sebelumnya juga bekerja di OLX, dan juga di Bank Mandiri, serta ada satu lagi di Market Research di Jakarta, gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya mungkin ya, oh jadi sekarang acaranya collaboration sama Career Hack, tapi Career Hack itu apa sih gitu kan? Nah, jadi kalau aku boleh jelasin sedikit nih untuk teman-teman semua sebelum kita undang speaker kita yang udah keren. Jadi Career Hack itu merupakan suatu project dari alumni Statistika IPB yang angkatan 50. Jadi kalau misalnya mikir-mikir sekarang udah angkatan 54, 55, kok kayaknya jauh banget gitu ya, angkatan 50 udah berasa tua. Tapi ini kita berlima dari angkatan 50 membuat proyek Career Hack ini dengan harapan supaya kita bisa membantu fresh graduate atau junior talent atau mungkin career switcher untuk berkarir di bidang data atau bidang-bidang lainnya dan mendapatkan dream karirnya atau best fit karirnya. Jadi tagline kita yaitu step up your career game dan teman-teman udah masuk nih di tagline kita karena teman-teman udah step up masih kuliah tapi udah mau join acara yang membahas tentang persiapan karir ke depannya. Jadi aku appreciate banget, thank you banget, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, kalau teman-teman mau connect dengan Career Hack, biar tahu informasi-informasi mengenai kegiatan kita, teman-teman bisa follow Instagram kita di @careerhack.co atau bisa juga kunjungi website kita di bit.ly/careerhackid. Nah, bisa nih teman-teman follow dan teman-teman visit websitenya, karena semua kegiatan-kegiatan Career Hack akan selalu kita share di Instagram. Dan juga, dengan adanya berbagai kegiatan di Career Hack, atau mungkin, ya kemarin-kemarin nggak tahu nih kak Career Hack, jadi ketinggalan kegiatannya, no worries, karena sebenarnya semua key takeaways yang ada di setiap event, selalu kita share di Instagram. Jadi kalau misalnya mau belajar hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya di Career Hack, teman-teman bisa lihat aja di postnya atau di story-nya atau mungkin di IGTV-nya kita. Jadi no worries, nggak teman-teman nggak ketinggalan, tapi make sure untuk nggak miss kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Oke? Nah, dan juga kan kita kalau ngomong-ngomongin event kali ini kan kebetulan kayaknya most of the peserta itu adalah lulusan statistika atau yang masih berkuliah di Departemen Statistika, dan kemungkinan kan kita kalau statistika pasti ngomonginnya data dong ya. Jadi di Career Hack ini juga kita selalu berusaha untuk melibatkan data dalam setiap pengambilan keputusan dan bahan evaluasi kita. Jadi nanti di akhir acara aku mau minta tolong ya ke teman-teman untuk isi happy sheet kita. Jadi di happy sheet ini kita akan berusaha untuk mengevaluasi apa aja sih yang bagus dan perlu dipertahankan dari event ini dan apa aja yang bisa ditingkatkan lagi kualitas ke depannya gitu. Mungkin kamu bisa next ya.
Nah, jadi nanti happy sheet-nya itu bisa diisi di bit.ly/cchappysheet di akhir acara atau bisa scanner code-nya di ya. Tapi teman-teman tenang aja karena nanti juga akan diterima lagi di akhir acara. Kita butuh support supaya kita bisa improve next-nya kita di acara ini dengan topik yang sangat menarik ini. Harapannya juga engagement kita lebih tinggi lagi, kita berusaha untuk membuat si ini seinteraktif mungkin. Jadi kita akan menggunakan Slido nih teman-teman. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan, semua polling, semua fun-fun quiz akan dilakukan di Slido. Jadi aku encourage teman-teman untuk open slido.com dan masukin kodenya #gsbcon2, atau misalnya kalau nggak mau masukin manual si linknya ini, teman-teman bisa scan barcode-nya supaya nanti kalau teman-teman punya pertanyaan bisa dimasukin di Slido ini. Dan juga, aku encourage juga untuk teman-teman kalau misalnya masukin pertanyaan, jangan cuma masukin anonimus ya namanya, karena sebenarnya rugi kalau masukin anonimus. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin pertanyaan, sudah dijawab oleh speaker, dan teman-teman ada pertanyaan tambahan atau lanjutan, kak, kayaknya aku masih bingung tuh bagian yang itu, atau kak, aku ada pertanyaan tambahan dari pertanyaan sebelumnya, teman-teman aku kasih kesempatan untuk open mic dan open kamera. Jadi teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan speaker kita yang luar biasa. Jadi make sure untuk teman-teman masukin namanya, jadi jangan anonimus gitu ya. Dan sepertinya kayaknya nih pembukaan aku udah terlalu panjang, mungkin udah pada bosen, jadi kita langsung masuk ke topik kita, yaitu Journey to Pursue a Career on Post-Graduation. Ini merupakan tema besar dari GSB Connection. Aku sangat appreciate untuk teman-teman GSB karena topiknya sangat menarik. Dan di GSB Connection yang kedua ini, kita akan bahas specifically tentang personal branding in digital era. Siapa sih speakernya? Mungkin tadi aku juga nggak sengaja udah mention namanya. Jadi speaker kita kali ini adalah Kak Mugi David. Beliau merupakan statistika angkatan 50 yang sekarang bekerja sebagai Regional BI and Analytics Lead di Glints Indonesia atau Glints secara keseluruhan. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin coba bisa kita sapa Kak Mugi David. Halo Kak Mugi. Halo, halo Kak Dewi. Halo, teman-teman bisa panggil Kak Mugi atau bisa panggil Kak David ya. Jadi bebas deh mau panggil apa aja gitu. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin teman-teman udah bosan dengerin moderator ngomong, aku langsung serahkan ya ke Kak Mugi David. Silakan Kak Mugi, the time is yours. Oke, thank you Kak Dewi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ini hari Minggu, apresiat banget nih teman-teman, udah 67, ya kurang saya satu berarti 66 lah ya yang join. Thank you banget udah join, harapannya semoga kita bisa banyak belajar di sini ya. Ini temanya juga sangat menarik, Journey to Pursue a Career on Post-Graduation, Personal Branding in Digital Era. Nah, ini dibawakan oleh saya sendiri ya. Nah, sebelumnya saya pengen kenalan dulu nih. Jadi, saya Mugi David, saya bagi Mugi atau David. Currently itu percaya untuk memimpin ini BI Analytics di Glints. Sebelumnya itu kerja di Glints juga sebagai Group BI Analyst. Jadi, ini kayak semacam data analis lah ya. Lalu sebelumnya itu di Iris Worldwide, itu kayak suatu agency advertising. Pernah sebagai BI developer, ini sedikit teknikal, itu develop data warehouse, data mart, dashboarding, dan sebagainya. Lalu sebelumnya juga pernah menjadi account executive gitu. Ini nggak nyambung sedikit ya. Jadi manage client, terus terima brief dari client, nge-share ke tim kreatif, nge-share ke tim IT, semacam itu. Tapi yes, semua experience ini memberikan learning buat saya yang sangat banyak lah ya. Pastinya. Nah, nggak adil rasanya kalau cuma saya doang yang kenalan. Saya juga pengen tahu nih teman-teman di sini kayak gimana, siapa aja gitu ya. Jadi boleh dong pada masuk dulu ke Slido, bisa scan di barcode-nya. Tadi ini yang udah di share. Atau buka slido.com di browser laptop, komputer atau di handphone teman-teman semua di gadget. Masukin kodenya tuh GSB CON2 gitu ya. Atau bisa langsung scan barcode di sini ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan, mungkin boleh ngomong di kolom komentar ya. Kalau aku kesulitan, nggak bisa masuk atau gimana gitu ya. Tapi teman-teman, coba tolong join dulu ya. Soalnya aku mau tanya beberapa nih. Cuma dua pertanyaan sebenarnya ya. Tapi pertama aku pengen tahu nih, teman-teman ini dari angkatan
mana aja nih, apakah bahkan ada yang di luar Departemen Statistika atau bahkan ada non-IPB gitu. Oke, wah langsung banyak yang ngisi ya. Wah, thank you teman-teman udah pada ngisi. So far itu angkatan 56. Berarti 56 ini tahun ke berapa ini ya? Tahun ke 3 ya? Jadi ya, atau tahun ke 4? Aku juga udah lost count nih tahun berapa ya? Angkatan tingkat 2, tingkat 3, mungkin teman-teman bisa bantu. Tingkat 2 ya? Oh, tahun kedua, oke. Okay. Thank you, Dia Ul Firdaus. Tahu tuanya. Ini appreciate banget nih. Iya dong, harus. Ini appreciate banget nih teman-teman dari tingkat 2 ya. Udah join, ya, supaya kita bisa prepare semuanya lebih cepat, lebih baik ya pastinya ya. Oke, okay. Udah 27 yang isi. So far, mayoritas berarti angkatan 56 ya, 55. Wah, 54-nya malah nggak ada kan akhirnya. Oke, okay. Yes, that's okay. Nah, pertanyaan selanjutnya, oh ada yang non-IPB, luar biasa. Oke, okay, next-nya itu aku mau tanya soal ini. Apa sih yang teman-teman pertama kali dengar, pikirkan ketika ngedengar kata personal branding gitu. Jadi, pasti kan ini teman-teman ngeliat ya posternya di Instagram GSB atau di share sama dari tim GSB gitu. Nah pas melihat posternya itu melihat judulnya personal branding gitu, pertama kali teman-teman tuh mikirnya apa sih gitu, personal branding itu apa, ngapain, gimana gitu. Mungkin boleh share citra kita di mata orang, wah beda sangat dari image kita yang diperlihatkan. Oke, okay, nice, bagus-bagus sih jawabannya. CV, oke, okay, salah satu contohnya daya tarik diri kita, how others will see us. Oke, okay. Promosi diri. Ada lagi cara sombong baik dan benar, benar banget. Sombong itu boleh ya, sombong itu boleh, tapi ada skalanya lah ya, yang baik gitu, yang baik dan benar gitu. Jangan sesuatu yang jelek kita sombongkan. Kalau sombong baik mah nggak apa-apa. Oke, okay, apa lagi nih? Wah kacak. Hal yang ngebedain kita, oke, okay, ngebedain kita dengan yang lain tadi ya. Promosi, oke, okay, mempromosikan diri kita. Oke, okay. Ya mungkin ini ada yang lagi ngetik kali ya. Kalau saya stop, kasihan juga. Oke, okay. Keren. Oke, okay. Personal branding itu keren ya. Jadi orang yang keren gitu ya di mata orang lain. Oke, okay. Wah promosi diri paling gede. Oke, okay. Ya kayaknya so far teman-teman semua udah pada tahu nih personal branding ini. Oke, okay, good berarti ya. Jadi kita saya harap bisa langsung follow semuanya ya, bisa langsung follow. Selling, oke, okay. Benar banget. Kita kan nge-sell diri kita ya, branding itu. Terus, apa lagi nih? Biar mudah dikenal, oke. Okay. Ya, mungkin cukup kali ya. Thank you banget yang udah jawab. Sorry kalau masih ngetik. Aku skip ya, aku lanjut ke next slide-nya. Oke, okay, ya, thank you banget buat yang udah ngisi. Oke, okay, nah itu so far jadi aku jadi tahunnya, oke. Okay? Jadi so far mayoritas dari angkatan 56, tingkat 2, terus tadi udah pada tahu ya mayoritas ya kalau itu tuh selling, personal branding, apa namanya promosi diri kita gitu, dan lain-lain. Nah, oke, okay, sekarang kita akan masuk ke materinya nih. Jadi di materinya ini saya bagi ke tiga part di sini. Jadi why we need personal branding? Yang tadi itu how should we describe me gitu, gimana caranya kita mendeskripsi kita, terus yang terakhir itu adalah let the world knows you gitu. Jadi terbanglah gitu ke semua orang gitu, ke semua network gitu, terus kayak share semua apa semua yang kita punya gitu. Yang ngingetin juga, jadi teman-teman bahkan bisa nulis pertanyaan dari sekarang gitu. Jadi kalau udah punya pertanyaan gak harus nunggu nanti pas Q&A ya, jadi boleh langsung share. Nah, saya mulai tadi dari yang pertama itu adalah why we need personal branding gitu. Jadi kenapa? Ini kenapanya dulu nih ya. Jadi supaya kita semua ini dapat konteksnya nih ya. Nah, kita buat menjawab kenapanya ini, saya pengen bawa dari permasalahan. Jadi ini adalah beberapa permasalahan di mana yang ini semua itu mungkin dihadapi oleh teman-teman dari Career Hack nih sebelumnya ya, pas kita baru lulus waktu itu, baru mau nyari kerja gitu, dan mungkin ini juga dihadapi oleh teman-teman lainnya itu yang baru lulus juga, lagi mau nyari kerja,
even mungkin bahkan sampai sekarang gitu, atau yang pengusus karir gitu, atau juga talent. Terus jadi ini ada beberapa permasalahan yang saya rekap di sini. Yang pertama itu, saya baru lulus nih, senang dong, baru lulus nih, akhirnya lulus gitu dari IPB, dari universitas yang kita banggain, tapi nggak tahu nih mau ngapain gitu. Terus harus apa ya, gitu. Terus harus apa ya, ngelamar kerja kah, atau apa, atau langsung nikah kah, gitu. Atau kemana ya, gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Terus yang kedua, udah diproses nih di banyak company gitu, tons lah gitu, ibaratnya kayak, kalau ngirim lamaran udah 1000 gitu, 1000 lamaran udah jawabannya semua udah dikirim semua perusahaan di semua job apa portal itu semua udah di apply gitu ya, udah nggak ada yang di yang belum gitu, tapi masih belum dapat kerjaan gitu, kenapa ya gitu. Terus yang ketiga, there's a lot of job seekers gitu, kayak kita tahu kan pasti setiap tahun lulusan banyak banget dong gitu, nggak cuma dari IPB doang, tapi dari semua universitas di Indonesia gitu, dan bahkan sekarang kita juga harus bersaing dengan universitas di luar negeri juga gitu. Nah, gimana caranya kita bersaing dengan mereka semua gitu? Bahkan kan sebenarnya kita satu kelas aja kita kan saling bersaing ya nanti ya pasti gitu luluskannya. Gimana caranya bersaingnya ini gitu? Terus yang terakhir tuh yang lagi hype sekarang nih kan online course gitu. Jadi udah ikut semua online course gitu. Data camp, algoritma mungkin ActiveAid, Udemy, semuanya udah dijamin mau berbayar mau free itu semua udah dicoba gitu ya, udah beres bahkan ya semua tadi udah didapat dari kulit. Kok masih gak dapat kerjaan gitu ya? Kenapa ya gitu? Nah mungkin ada satu hal yang kurang gitu ya. Nah tapi dari semua permasalahan ini kita nggak bisa deny, kita nggak bisa menyangkal kalau dapat kerjaan itu susah gitu. Dan itu tuh nggak bisa kita nggak bisa bohong gitu. Tapi emang dapat kerjaan itu susah gitu. Terus nggak hanya itu loh gitu. Bahkan di notice sama HR sama recruiters sama users gitu ya dari suatu perusahaan itu sulit gitu, nggak gampang gitu. Terus yang kedua itu kadang-kadang gitu ya kita tuh nggak tahu cara supaya recruiters atau HR atau siapapun dari perusahaan tuh tahu potensial kita gitu, karena let's say kita baru lulus gitu, kita belum ada pembuktian yang nyata banget gitu, kita kan belum ada pengalaman kerja gitu kan. Teman-teman mungkin sering melihat CV ya, saya mau dapat kerja gitu, cari pengalaman dulu. Ya saya mau dapat kerja itu pada pengalaman, gak ada, cari pengalaman dulu gitu, looping gitu, infinity looping gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa ngebuktiin gitu potensial kita gitu. Dan saying we can gitu, saya bisa Python, saya bisa R, saya bisa SQL, saya bisa apapun gitu, saya bisa bahasa Inggris. Emang langsung semua orang percaya gitu. Oh oke, kamu bisa Python ya? Oke, langsung masuk ke perusahaan saya kan? Gak ya gitu ya. Susah gitu buat dapat kepercayaan dari orang-orang gitu. Terutama dari company gitu. Nah, yes, it's all hard gitu ya. Semuanya itu sulit, tapi bukan berarti impossible gitu. Emang menantang gitu. Ini bukan berarti sesuatu yang impossible. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, teman-teman udah tahu karena ini ada di judulnya, yaitu personal branding gitu. Nah, jadi selain kita mengembangkan skill, hard skill kita, soft skill kita, belajar di kuliah gitu, belajar macam-macam semuanya gitu, tapi kita jangan sampai melupakan satu hal yang bisa dibilang penting ya gitu di keadaan sekarang gitu, atau di momen sekarang, atau di lingkungan yang profesional, yaitu personal branding ini gitu. Nah, sebenarnya apa sih personal branding gitu? Nah, jadi personal branding itu adalah satu hal atau satu cara kita bisa nge-enable atau kita memperbolehkan orang lain itu tahu skill sama kapasitas kita, gitu, sama kapabilitas kita lebih dalam gitu. Jadi kuncinya di sini adalah lebih dalam gitu, karena kalau sekedar kita ngomong gitu atau orang melihat kita lagi ngerjain sesuatu gitu nilainya bagus atau oh hasil jabrakannya bagus gitu kan mungkin oh oke dia jago gitu, tapi orang itu nggak tahu lebih dalam skill kita gitu maksimalnya itu sampai mana sih gitu, atau possibility-nya kayak mana aja gitu kan belum tentu tahu ya orang lain gitu. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk memperbolehkan orang lain bisa tahu gitu. Dan apa yang teman-teman tadi jawab di awal juga itu benar juga gitu, kayak promosi diri kita, cara menjual diri kita gitu dan lain-lain. Dan di sini ada 3 cara untuk menjual diri kita nih. Tanda petik menjual gitu ya. Apa namanya? Yaitu menggunakan satu CV yang paling umum dan mungkin teman-teman semua sudah tahu tadi jawaban pertama juga CV ya, curriculum vitae. Yang kedua adalah portfolio, project documentation gitu.
Yang ketiga adalah profesional sosial media. Nah, nanti ini semua akan kita bahas masing-masing lebih dalam di section selanjutnya. Nah, terus selanjutnya aku mau share benefit nih, benefit dari personal branding. Jadi pastinya personal branding ini tadi kan kita udah tahu kalau ini pentingnya, terus gunanya buat apa sih? Nah, gunanya tuh ini, pertama, kita bisa memperbolehkan others know 100% di mungkin lebih ya 100% ya nggak semua rahasia gitu sebenarnya mereka pasti tahu ya tapi maksudnya 100% di sini mungkin lebih ke arah kapasitas profesional atau skill kita gitu ya mendekati 100% lah mungkin mereka bisa oh kebayang nih si orang ini bisa ini si orang ini bisa ini gitu nah ya yang kedua itu I can do a lot gitu saya bisa banyak dan saya nggak cuma ngomong doang gitu saya emang bisa gitu terus more visible online gitu karena pastinya portfolio atau CV atau ini kan sesuatu yang di-share secara online gitu ya atau di LinkedIn misalnya itu kan sesuatu yang online ya karena kan sekarang udah jarang ya mungkin ya lewat post gitu atau semacamnya gitu ya nah jadi apalagi sekarang kita lagi keadaan yang kurang membutuhkan kita banyaknya di online kan jadi kita memperbolehkan diri kita sendiri itu lebih visible online gitu terus prevent misjudgment gitu jadi kayak kalau emang kita bisa dan kita punya buktinya, orang itu nggak akan nge-misjudgment kita gitu. Kayak misalnya nih, contohnya paling gampang ya, let's say, ini gue ngambil contoh asal aja, nah, misalnya seorang dosen ya, mau ngadain lomba gitu, terus di tim itu, oh kita butuhnya orang yang bisa Python gitu, tapi Python-nya lebih ke analitik. Nah, dosen itu langsung nyari nih, di statistik siapa yang bisa Python gitu, saya bisa Pak gitu. Tapi dosennya ragu gitu, kayaknya nggak bisa deh, saya ambil dari IT aja karena mereka kan biasa ngoding gitu. Nah, itu kan sebenarnya misjudgment bisa jadi yang statistik itu lebih jago gitu. Tapi kan dosennya kan nggak tahu aja gitu kan potensialnya gitu. Jadi jangan sampai menyebabkan SR atau apa ini misjudgment gitu. Nah, terus show of time ya pastinya dong nyombong gitu. Nyombong secara baik dan benar gitu. Tadi benar banget yang jawab nyombong gitu. It's show off gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya kita emang bisa gitu. Kita harus ini kan salah satu cara menjual diri kita juga ya. Terus leverage network. Jadi kayak kita memperbanyak network juga gitu. Pastinya kan nanti kalau kita udah banyak nge-share orang yang sejenis, tanda petik, sejenis dalam segi passion, dalam segi industri itu kan bakal nempel sama kita gitu. Contohnya kayak kita di statistik kan pasti teman-teman statistik kan nempel sama kita ya kakak kelas, adik kelas gitu dan lain-lain gitu. Approach not approaching-nya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kayak mungkin fokusnya zamannya kita nggak approach company gitu. Kita ngelamar, kita apply di job portalnya gitu. Tapi dengan personal branding ini harapannya ya membantu company yang nge-press kita gitu, kebalik, jadi terbalik gitu. Karena company ngeliat, wih ini anak keren banget gitu. Misalnya kayak lihat Martha, wah Martha ini profilnya keren apa segala gitu. Wah bisa macam-macam gitu. Saya pengen dong punya Martha di company ini gitu. Jadi Martha yang di-press gitu, bukan Martha yang nge-apply gitu. Nah terus, showing impact gitu. Jadi dengan kayak kita bikin personal branding kita bisa ngasih tahu kayak oh ini saya bisa ini dan efeknya apa gitu bisa bikin sesuatu kah gitu bisa merubah suatu keputusan atau apa dan lain-lain gitu kan nanti bisa kita bahas itu di portfolio. Sama yang terakhir you never know what might happen. Jadi kayak bisa jadi kayak gara-gara ngelihat personal branding kita gitu misalkan tiba-tiba orang yang ngelihat itu nggak sengaja orang Google gitu orang Google Singapura atau orang Google Amerika kan bisa jadi ya kita nggak tahu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang kita nggak tahu dan bisa jadi kan gara-gara itu kita bisa dapat chance kerja bisa di Silicon Valley ya, gitu, atau sesuatu seperti itu kan bisa jadi ya, itu bukan sesuatu yang impossible gitu. Jadi, yes, itu salah satu benefit dari personal branding. Itu sih teman-teman untuk sesi 1. Nanti sesi keduanya kita bakal lebih dalam lagi ke masing-masing dari personal branding itu sendiri. Oke, saya beri ke moderator. Kalau
Hanya suara kamu. Kamu bisa juga ngomong sama kakak. Halo? Ya? Jadi, beberapa yang bilang kamu menggabung. Sayang aja, soalnya kan materinya sangat menarik. Oke. Oke, Dede. Jadi mungkin nanti Alba yang kami juga coba datang tolong di sekarang kita slide-nya ada sesuatu yang supaya teman-teman kalau materinya itu dari awal. Oke, ada pertanyaan dari Anda. Oke, ini langsung jawab. Tadi suara Kak Debi benar-benar tidak kedengaran tadi. Kurang jelas. Kedengaran, cuman ada keras-keras kita. Tapi berarti langsung jawab tadi ya, tadi Kak Debi. Oke, ini, sorry guys, ini suara gue jelas kah? Mungkin boleh kalau komen di kolom komentar ya, nanti kalau misalnya nggak jelas, that's okay, nggak apa-apa. Aku nggak ke-distract kok. Cukup ya? Oke, semoga bisa terdengar dengan jelas. Pertanyaannya di sini ini menarik dan jujur saya tidak kepikiran dengan pertanyaan ini awalnya. Kak, kalau saya, sorry ini dari siapa ketutupan? Oh, anonymous. Oke, next time mungkin boleh share namanya ya, gitu. Mungkin bisa ngobrol atau apa kalau ada follow up question-nya. Kak, kalau saya baru terpikir tentang personal branding ini di tingkat 3 perkuliahan, apakah sudah terlambat? Nah, jawabannya sangat mudah sebenarnya. Tidak ada kata terlambat ya gitu. Jadi jangan langsung minder karena even orang yang mungkin kerja 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 10 tahun aja belum mulai juga gitu bisa jadi kan gitu. Jadi that's okay, tapi enggak usah compare ke orang lain. Pokoknya intinya tidak ada kata terlambat. Yang penting kalau misalnya sudah sadar, ya udah bisa langsung dimulai aja gitu personal branding-nya gitu. That's okay gitu. Jadi mungkin itu sih jawabannya. Gitu. Mungkin kalau ini penanyanya mungkin ini sudah cukup jelas atau ada butuh follow up question. Sorry. KDB-nya live ya? Oke. Sepertinya KDB-nya live ya? Jadi mungkin saya bantu handle. Pertanyaan kedua, di isi pertanyaan, kalau untuk membangun personal branding harus mulai dari mana ya? Kak, saya masih bingung harus mulai dari mana. Itu ada jawabannya di section 2. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan personal branding. Portfolio sama CV apa yang beda itu juga terjawab sebenarnya di section 2. Gitu. Jadi harapannya ini nanti bisa terjawab. Dan nanti kalau misalnya merasa belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan lagi selesai dari section 2. Gitu. Oke, sepertinya KDB-nya ini ya. Live ya. Jadi aku langsung lanjut ke sesi 2 gitu. Oke. Jadi di sesi 2 ini adalah bagaimananya gitu. Tadi kan kenapanya ya, sekarang bagaimananya gitu. Bagaimana kita mendeskripsikan diri kita gitu. Gimana cara kita menjual diri kita? Gimana cara kita membuat sesuatu untuk mendeskripsikan kita secara skill, kapasitasnya gimana cara orang tahu gitu ya, supaya orang tahu. Oke. Oke, nanti kalau suara aku kurang jelas, boleh remind ya. Pertama, kita mulai dari elevator pitch. Apa nih? Namanya keren amat. Gitu. Kok elevator lift? Gitu. Di statistik udah ada lift, belum? Di departemen yang hijau. Oke, elevator pitch. Nah, namanya keren ya. Jadi apa sih elevator pitch itu? Jadi elevator pitch ini sebenarnya kenapa namanya elevator pitch? Elevator itu lift kan ya? Bener, emang lift artinya gitu. Jadi ceritanya nih orang tuh kayak ngejar-ngejar misalnya salesman gitu ya, ngejar-ngejar customer-nya dan customer-nya naik lift gitu. Customer itu gak punya waktu gitu buat nanti si salesman-nya ini misalkan ya. Nah, selama di lift itu kan jadi punya waktu kan. Nah, tapi di lift misalnya si customer-nya cuma naik dari lantai 1 sampai lantai 5 atau 10 lah gitu. Dan itu cuma berapa detik dan dalam waktu beberapa detik itu si salesman itu harus bisa menarik hati dari si customer itu agar bisa membeli produk yang mau ditawarkan gitu. Nah, makanya ini namanya elevator pitch. Jadi sesuatu kayak kalimat-kalimat yang disusun dan sangat tegas, sangat kuat, powerful yang
sangat concise ya berarti ya, padat, singkat, padat, jelas, dan dengan kalimat tersebut itu bisa langsung menggerakkan hati dari apa namanya, dari orang-orang yang customer-nya tadi gitu, supaya mau membeli sesuatu. Nah, ini sama konsepnya di kita nih. Jadi elektrotipistik kita ini mungkin kalau teman-teman masih abstrak ya ngebayangin, bisa ngebayangin dari kayak pas interview kayak ditanyain, ceritain dong tentang diri kamu gitu. Nah, itu sebenarnya elektrotipis gitu, satu paragraf yang menceritakan tentang diri kita nih. Jadi ini ya, kayak imagine you are selling product in a crowded place, banyak ramai orang gitu. Gimana caranya kita buat nge-attract people gitu, gimana caranya kita buat narik orang supaya mau beli produk kita gitu. Apa kata-kata yang harus kita sampaikan gitu. Nah, jadi di sini elevatorpiece ini adalah hanya satu simple paragraf about us pastinya, bukan about siapapun yang lain, tapi mengandung banyak hal nih. Pertama, background sama industri kita apa. Yang kedua, plus education kita dan last working experience jika ada. Yang ketiga, our most highlighted achievement. Jadi harus di-share juga tuh achievement-nya apa. Yang keempat terakhir itu our why gitu. Ya kenapa gitu, kenapa-kenapa harus, kenapa misalnya gue harus ngedengerin lo gitu. Lo harus kasih tau dong, kenapa gue harus ngedengerin lo gitu. Kenapa lo valuable gitu. Itu harus di-share juga gitu. Jadi kenapanya ini harus di-share juga. Dan semuanya ini harus ditambahin satu faktor yang penting juga, yaitu unique selling point, USP. Ini sebenarnya bahasa di perusahaan ya gitu. Jadi kalau teman-teman, ini analoginya kayak gini lah. Teman-teman pasti di sini pakai banyak aplikasi lah di HP. Sorry. Pasti banyak punya aplikasi di HP kan. Nah, teman-teman pilih satu lah gitu. Bisa dari travel, bisa dari ojek online, bisa dari e-commerce lah. Let's say kita ambil contoh tiga ini. Kenapa teman-teman memilih apa yang teman-teman paling sering gunakan? Nah, alasan itu sebenarnya adalah tanda petik USP dari produk tersebut gitu. Misalkan contoh, oh saya pengen lebih prefer pakai produk A nih. Soalnya produk A tuh bisa begini, bisa begini, bisa begini. Company lain itu nggak ada yang kayak gitu gitu. Produk lain itu nggak ada yang kayak gitu gitu. Nah sebenarnya itu adalah USP, unique selling point-nya gitu. Nah jadi kita harus nge-share USP atau unique selling point dari diri kita sendiri gitu. Apa yang bedain kita dari orang lain gitu? Kalau sama-sama aja, misalnya lulusan statistika 50 orang, let's say tahun ini. Terus keluar, terus semuanya bikin elevator pitch yang sama gitu. Apa bedanya gitu? 50 orang ini apa bedanya gitu? Pasti kan semua orang unik dan punya bedanya kan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu adalah kombinasi gitu. Kita tidak hanya sekedar nge-share background sama kompetensi saja, tapi kita juga harus nge-share sharing point kita gitu, unik saja. Nah, benarlah kombinasi jadi perfect gitu. Dan itu bahkan lebih valuable atau lebih impactful lah pastinya gitu ya. Jadi itu USP adalah most unique things about you yang nggak dimiliki orang lain gitu. Jadi supaya si elevator pitch ini bukan hanya kayak kalimat-kalimat atau paragraf dari internet gitu, kayak ngedengernya oh itu mah kayak dari internet gitu, atau bahkan kayak oh lu ngambil dari website ini ya gitu, gua pernah baca mirip kayak gitu kan, itu lebih parah lagi ya, mungkin. Nah jadi harus dibikin se personalized mungkin lah, berdasarkan karakteristik teman-teman atau skill dari teman-teman semua. Nah, some tips ya, simple. Yang pertama, keep it short. Jadi, tapi jangan terlalu pendek gitu. Keep it short. Karena kita mau ngejar sesuatu yang singkat, pada jelas, powerful, concise, tegas. Jadi, better itu semuanya ada lebih pendek ya. Better pendek, tapi jangan terlalu pendek gitu. Takutnya nanti nggak nge-cover apa yang dibutuhkan. Terus, jangan terlalu panjang juga tapi gitu, jangan sampai terpisah itu kayak ngebacain satu CV gitu, atau ngebacain semua hal yang bisa kita punya. Saya bisa masak, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini, saya nyapu bersih loh gitu, saya bisa dipikirin gitu. Jangan sampai semuanya disebut gitu, apalagi sampai yang non-profesional gitu disebut juga gitu, jangan gitu. Jadi keep it fokus di apa yang emang kita mau tuju di terpisah itu. Yang kedua itu show your confidence. Nah ini sesuatu kalimat untuk ngejual, harus confidence pastinya kita gitu, kayak yakin karena ini emang gue, ini power gue, ini kekuatan gue gitu. Kita harus share ini dan itu harus confident gitu. Kalau bisa ketemu langsung atau bahkan di video, usahain matanya tuh ada eye contact gitu, gitu. Kita benar-benar mandang tegas gitu ke lawan bicara kita, jangan kayak
apa ya gitu, kayak nyari cacat gitu di atas gitu, jangan sampai gitu ya gitu. Jadi kita harus tegas gitu, mbak menunjukkan kita tuh yakin gitu, duduk tegas, kita tegas, dan kita, karena kita menjual kan, kita menjual diri kita kan, teman-teman pasti gak mungkin nemu ya di mall atau di mana orang sales gitu ngejual sesuatu produknya, ini ada apa gitu, terus ngeliat kemana tahu gitu, gak mungkin ya, pasti dia benar-benar langsung mandang mata kita kan, ini gitu. Terus jangan ragu gitu, jadi jangan kayak, benar gak ya gitu, kayaknya begini gitu, jadi hindari kata kayak kayaknya mungkin gitu, kayaknya saya bisa ini deh gitu, jadi jangan sampai ya, karena ini sesuatu yang harus yakin gitu, karena ini semuanya ini yang masalah confidence ini itu simple gitu, masalah simple, tapi kalau misalnya kita bisa membawakan dengan benar, dengan confidence yang baik, itu bisa signifikan banget itu impact-nya gitu, ini sangat berpengaruh nyata lah ya, kalau bahasa teman-teman ya, bahasa gitu semua ya. Ada beberapa yang bilang suara Kak Mugi makin parah nih. Mungkin bisa ganti koneksi dulu. Sorry ya teman-teman ya. Mungkin ini bakal terputus sedikit. Tuh, coba ganti koneksi ya. Masih berganti koneksi. Kalau sekarang gimana? Masih aman kah suaranya? Teman-teman mungkin bisa kasih info untuk suara Kak Mugi apakah sudah better atau belum? Di chat. Tapi mungkin gue coba matiin video kali ya, supaya lebih ringan sedikit ya. Ini tidak berkebalikan dengan asas interaktifnya, cuman sorry mungkin supaya materinya bisa tersampaikan dengan baik. Okay. Gimana, Sobar? Aman? Udah better, Kak? Bisa lanjut, thank you. Yang jadi ini kurang jelas kah materinya atau ada sesuatu yang perlu saya ulang atau mungkin nanti bisa ditaruh di kolom komentar ya kalau misalnya ada yang keskip ya. So sorry for the connection, mungkin semoga lebih aman ke depan ini. Okay, thank you, udah aman lebih ya, better. Okay, saya lanjut lagi ya, tadi show confidence, terus yang ketiga pastinya di semua hal, di semua aspek itu adalah practice gitu, keep practicing gitu. Jadi karena ini sesuatu yang akan dipakai hanya di important occasion atau bahkan di bagian atau di part-part yang sangat sensitif gitu. Jadi sebaiknya itu adalah tetap practice gitu setiap saat gitu. Mungkin bisa practice ke kaca atau ke komputer, mungkin ke orang tua, ke keluarga gitu, ke teman-teman gitu, atau ke kakak kelas, ke adik kelas gitu, siapapun lah, ke dosen gitu, bisa coba terus practicing gitu, minta feedback mereka, minta input mereka gitu, supaya kita bisa lebih baik dan kita bisa lebih lancar lah gitu ngomongnya ya. Practice is the key pastinya. Okay, pastinya harus ada contoh supaya kita bisa ngebayang ya. Nah, di sini ada contoh, mungkin saya coba bacain ya. Gitu. Jadi, halo, nama saya Mugi, nice to meet you. Ini opsional ya, mungkin kalau ini ketemu langsung atau emang ofisialnya harus ngomong nice to meet you. Saya adalah fresh graduate dari IPB University, majoring in statistics. Gitu. Nah, selama masa studi saya di IPB, saya mengambil beberapa internship, salah satunya di CT ABC, bekerja di sebuah proyek menganalisa salah satu dari produk kompetitor tersebut untuk mendapatkan customer dan untuk meningkatkan customer jumlah customer dan revenue. Saya juga memberikan banyak rekomendasi, salah satunya untuk meningkatkan marketing activities dan strategi untuk retention customer-nya. Nah, selain itu, saya juga join beberapa organisasi untuk improve my public speaking, presentation, collaboration skill, and of course analytical skill. Saya juga mengambil kursus data science karena saya juga sangat interested
di karir data scientist gitu, dan untuk membantu meng-enhance recommender algoritma to give data suggestion to customers gitu. That's why I believe this job is suitable with my skills and potential. Sebenarnya kalimat yang harus di-share ketika interview mungkin ya. Nah, teman-teman, ternyata kalau misalnya di sini ada beberapa kata-kata yang digaris bawahi gitu. Nah, maksudnya apa ini digaris bawahi? Nah, digaris bawahi ini ada, menurut saya, jadi ini tuh adalah kata-kata yang bakal bikin elevator pitch ini, paragraf ini tuh jadi unik gitu. Jadi unik berdasarkan karakteristik, skill, dan kapasitas dari teman-teman, masing-masing teman-teman nih. Yang pertama nih, saya lulus dari IPB University gitu. Itu kan general ya gitu. Oke, majoring statistik agak lebih umum, lebih khusus ya gitu. Terus yang kedua, biasanya kan orang mungkin cuma nyebut, saya ngambil internship di A, saya ngambil internship di B gitu, saya udah pernah kerja di C gitu. Terus apa gitu, emang ngapain gitu. Nah itu dimention juga tuh, jadi kayak saya bekerja di proyek analisa apa, bla bla bla, produk dan lain-lain. Ini kan bisa disesuaikan berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Nah terus, pasti juga achievement gitu. Misalnya kayak, oh di sana tuh saya kasih rekomendasi gitu. Misalnya enhance apa gitu, kemudian apa gitu, itu boleh dikasih di share juga gitu. Sekecil apapun achievement tersebut, itu oke, tetap di share aja gitu, karena itu adalah achievement yang teman-teman dapatkan gitu. Nah selain itu saya join beberapa organisasi nih, biasanya orang bakal stop di situ gitu. Nah kasih tahu juga apa yang unik di situ gitu, jadi nggak sekedar ngomong saya nggak apa join organisasi dan lain-lain, GSB, BM dan lain-lain, tapi kasih tahu efeknya terhadap diri kita gitu, improve public speaking, presentation skill, collaboration skill dan lain-lain gitu, kita sebutin itu karena itu khusus ke kita kan, hanya terjadi ke kita gitu, orang lain bisa jadi beda. Terus saya juga mengambil banyak kursus nih, karena saya tertarik di bidang data scientist gitu, mengambil karir di bidang data scientist. Nah terus apa gitu, semua orang pengen gitu ngambil di bidang data scientist atau data analis atau di bidang data lah gitu ya. Nah di sini kita harus khususin ke diri kita gitu, ketika kita jadi data scientist apa yang pengen kita lakuin gitu. Nah di sini jadi kita harus butuh riset dulu nih, data scientist ngapain, tanya ke kakak kelas dan lain-lain, riset data scientist itu kerjanya ngapain aja dan lain-lain, kita bisa taruh di sini alasannya. Misalkan karena oh karena saya suka gitu, ketika misalnya klasifikasi, bikin prediksi ya, dan gitu-gitu, saya sangat suka deh. Dan maka dari itu saya ingin menerapkan semua tersebut untuk meng-enhance sistem suggestion di suatu aplikasi atau di suatu platform gitu, supaya bisa ngasih suggestion yang lebih baik gitu ke customer gitu. Jadi itu maksud elevator pitch-nya. Oke. Super aman suaranya kah? Di aku mungkin kurang aman, mungkin yang lain bisa kasih info. Oke, kalau gak aman langsung bilang aja ya, supaya nanti saya mungkin stop sejenak atau materinya kelewat. Oke, yang kedua, itu tentang CV, jadi powerful CV. Kita tuh harus wajib ya, punya powerful CV. Gitu. Kenapa gak CV doang? Kenapa harus pakai powerful ya? Ya, tentu saja supaya bikin kita lebih di atas orang lain gitu ya, di atas teman-teman yang lain gitu, kita harus jadi pemenang gitu, jadi kita harus punya CV yang powerful. Nah ini mungkin kalau teman-teman menjawab, kiri sama kanan mana yang lebih bagus gitu, mana yang lebih baik dari ketika CV, mungkin kayak boleh jawab di kolom komentar, walaupun sebenarnya jawabannya sudah sangat obvious ya, yang kanan gitu, jadi mungkin reasonnya adalah karena di sini full text, bahkan nggak terbaca gitu, terus di kanan itu ada fotonya, terus berwarna, menarik gitu, terus cara penyampaiannya lebih enak dilihat gitu, spacingnya dan lain-lain itu lebih enak gitu. Nah jadi gimana sih kriteria CV yang baik gitu, nah CV yang powerful di sini saya mau share beberapa poinnya. Yang pertama itu adalah complete, jadi complete di sini mungkin bisa teman-teman jangan langsung digeneralisir, jadi complete di sini komplit berdasarkan apa industri atau apa job yang teman-teman mau kembali nantinya gitu. Misalnya teman-teman mau data scientist atau teman-teman mau data analis atau market research analis gitu, atau BI analis atau semacam di ranah data atau data engineer, komplit di sini adalah semua hal yang
yang bersangkutan dengan arah data tersebut itu dimasukin di dalam CV. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman hobi memasak, hobi traveling, hobi atau misalnya pernah dapat juara apa namanya saya gitu, nah itu mungkin sesuatu yang nggak perlu dicatat gitu atau nggak perlu dimasukkan gitu. Sebenarnya ketimbang hobinya misalnya dibilang kayak programming gitu, belajar programming atau semacam itu bakal lebih relate lah gitu ya. Jadi komplit di sini itu tanda petik komplit gitu. Yang kedua itu right category order gitu. Jadi jangan sampai urutan CV-nya itu berantakan gitu. Tadi kalau kita lihat di sini itu kayak dia pasang elevator pitch di atas, ada content di atas, foto di atas, experience, education, skills, dan lain-lain. Jangan sampai semua ini tuh keputar balik gitu. Jadi jangan sampai kalau konten bakal di paling bawah, atau education di paling atas, atau bahkan hobi di paling atas gitu. Jangan sampai terbalik-balik gitu. Jadi usahain urutannya itu sesuai right category order. Terus recent comes first, maksudnya apa? Jadi yang paling akhir, pengalaman terakhir, itu ditaruh yang paling atas gitu. Jadi urutannya itu secara waktu itu descending gitu. Nah, kenapa? Karena orang relatif bakal ngelihat paling atas dan merasa secara psikologi itu bakal merasa itu adalah yang paling terakhir gitu, pengalaman terakhir gitu. Jadi itu adalah best practice-nya gitu di industri per SR-an ini gitu. Jadi sebaiknya teman-teman taruh yang itu di atas. Karena biasanya pengalaman pertama itu sesuatu yang kurang efektif ya, hanya internship atau hanya misalnya atau bahkan internship misalnya atau bahkan ASPRA gitu kan bisa jadi kan dimasukin ya. Atau misalnya project skill gitu, input data aja gitu. Nah, pengalaman terakhir teman-teman misalnya kayak internship yang lumayan membuat lumayan berat gitu. Nah, teman-teman bayangin kalau misalnya teman-teman naruh itu terbalik gitu, malah yang paling atas itu yang project skill ada. Ketika recruiter serta HR lihat itu bakal lihat ya, wah pengalamannya baru kayak begini gitu, paling terakhirnya gitu. Bisa jadi langsung di skip gitu. Nah, jadi kan sayang ya cuma masalah urusan aja. Jadi ini harus di make sure nih. Ini berlaku juga untuk education ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ambil S2 gitu, ya taruh S2-nya di atas gitu, jangan taruh S2-nya di bawah gitu. SMA paling atas gitu, jangan gitu. Harus sesuai urutan. Terus simple, jangan terlalu berlebihan gitu. Misalkan CV-nya itu dibuat tema Star Wars gitu, atau dibuat tema Avengers gitu, jangan gitu, jangan terlalu berlebihan. Karena kita bukan industri desain, kita industri perdataan gitu, jadi lebih baik CV-nya itu lebih simple ya, simple to the point lah. Itu CV gunanya untuk menjabarkan kompetensi dari diri kita itu. Good achievement, not full description. Jadi teman-teman mungkin suka ngejabarin kayak misalnya internship di suatu company gitu. Nah, teman-teman taruh juga achievement-nya gitu. Sekecil apapun achievement itu tetap achievement, jangan diremehkan gitu. Karena dari HR itu nggak akan ngeremehin achievement yang teman-teman dapatkan gitu. Nah, achievement itu nggak harus kayak jadi karyawan nomor satu di perusahaan A gitu, internship nomor satu di perusahaan A, internship teman gitu, nggak harus kayak begitu gitu. Kayak misalkan teman-teman berhasil membantu suatu prosesnya yang dari tadinya 10 menit jadi hanya 5 menit, itu achievement gitu. Teman-teman berhasil membantu mendapatkan suatu klien gitu, itu achievement gitu. Teman-teman berhasil bantu atau support suatu divisi sehingga dia jadi lebih efektif, itu achievement gitu. Jadi sekecil apapun tetap taruh gitu, karena itu punya impact gitu. Karena yang lebih penting itu adalah impact-nya gitu, bukan skalanya gitu. Nah, skala makin gede makin bagus, tapi skala kecil itu bukan berarti jelek gitu, tetap powerful. Jadi jangan taruh deskripsi itu gitu, jadi cuma ya, saya gini saya melakukan mengerjakan makro Excel, saya mengerjakan ini, saya ngerjain ini. Nah, jadi tulis saya mengerjakan makro Excel untuk mengubah proses yang tadinya manual jadi otomatis gitu, dan memotong waktu sekitar 50% gitu pengerjaannya. Itu kan powerful jadinya kan, ketimbang cuma nulis saya bisa memproyeksi. Semua orang bisa gitu, mungkin semua orang bisa belajar gitu, tapi impact yang dihasilkan itu semua orang belum tentu bisa. Terus isi turit, jadi kalau bisa CV-nya itu mudah untuk dibaca gitu, jangan sampai yang fontnya itu kayak begini gitu, kayak kenapa font aneh-aneh atau full caps lock gitu, jangan gitu. Jadi usahain itu udah dibaca gitu, karena jadi itu kan cepet ya dilihatnya ya, cuma kayak berapa detik gitu. Jadi kalau bisa sulit dibaca, sayangnya takutnya nanti bakal langsung di skip gitu. Terus kasih link ke sosial media atau portfolio gitu yang relate gitu. Jadi misalnya teman-teman bikin banyak infografis,
teman-teman taruh di Instagram, ya kasih linknya ke situ gitu. Terus teman-teman misalnya punya portfolio, ya nanti di sini kita bahas, kasih linknya di situ. Nah, knowledge put very personal things gitu. Jadi teman-teman bedain CV itu gunanya untuk profesional, untuk melamar pekerjaan. Jadi teman-teman nggak usah taruh sesuatu yang sifatnya personal. Contohnya apa aja? Satu, yang paling umum mungkin agama, berat badan, tinggi badan, umur, terus alamat rumah gitu. Terus misalnya apa lagi ya? Hobi yang sifatnya hobi senang-senang gitu, itu nggak perlu ditulis gitu. Tulis yang benar-benar emang related ke profesional aja. Jadi kayak pengalaman kerja, skill profesional, kursus yang diambil gitu. Walaupun orang taruh aja di situ gitu, apa-apa gitu. Ketimbang taruh hobi gitu. Jadi minimalis mungkin gitu, konteks aja itu nggak usah. Semua hal ditulis gitu, berat badan ditulis itu nggak usah, nggak penting gitu. Karena nggak dibutuhkan. Lalu avoid people, jadi kesalahannya mungkin paling umum, tapi bisa jadi paling fatal. CV itu adalah suatu dokumen yang sangat penting yang dianggap HR itu menggambarkan diri teman-teman semua. Jadi jangan sampai ada satu huruf pun yang tipe atau satu kata pun yang tipe. Jadi teman-teman cek benar-benar setiap kata yang ditulis di situ, cross-check sama teman-teman semua, sama orang tua, sama atasan, maksudnya kakak kelas itu, sama adik kelas itu, sama dosen, cross-check semuanya, atau sama institusi mungkin yang bisa nge-review CV gitu. Cross-check sama semuanya, jangan sampai ada tipe gitu. Dan bisa ngecek yang lain juga, kan. Put a formal photo. Nah, formal di sini itu sangat penting, karena formalnya beda-beda setiap company. Jadi, ada pembeli yang kaos berkerah itu formal, ada pembeli yang merasa kemeja itu yang formal, ada pembeli yang mengharuskan misalnya makan kemeja dan dasi kayak seperti bang gitu, misalkan itu baru formal gitu. Jadi teman-teman sesuaikan ke pembeli yang atau industri yang mau teman-teman lamar nanti gitu fotonya. Jangan pakai foto sehari-hari gitu, misalnya selfie dari atas gitu. Jangan pakai foto-foto yang bergaya gitu, pakai foto-foto yang jangan sampai KTP juga ya, untuk KTP gitu. Tapi pakai foto-foto yang kayak formal, tapi formalnya terjaga gitu lah. Nggak formal banget, tapi formal yang sesuai lah. Sama industri yang mau teman-teman nimbang. Terus pastinya as teman-teman sekitar untuk review gitu ya. Jadi butuh banget. Yang terakhir ada 3 seconds rule. Jadi jangan sampai, ini kayak aturan yang mungkin jangan pernah dengar, tapi jangan sampai sih teman-teman itu pas baca itu butuh lebih dari 3 detik buat ngerti gitu. Terutama kalau pas misalnya kayak edukasinya ada di sini, pengalaman terakhir ini gitu, jangan sampai lebih dari 3 detik. Karena HR tuh cepet nge-review CV itu, kayak lihat, oke. Dia langsung ambil decision kayak reject atau dia harus baca full gitu. Jadi teman-teman jangan sampai CV-nya karena terlalu penuh atau terlalu berantakan gitu, jadi dalam waktu 3 detik atau 5 detik itu sulit di, atau bahkan butuh menit gitu ya untuk mengerti CV-nya gitu. Oke, nah, selain CV nih, kayak knowledge gitu ya, powerful LinkedIn profile juga, itu mandatory gitu. Nah, jadi kan kita udah gak kayak zaman dulu ya, dimana kayak kerjaan tuh harus kirim post. Gitu. Jadi CV itu ada kayak jembatan pertama gitu, untuk yang menghubungkan si perusahaan sama teman-teman semua gitu. Nah, jadi, LinkedIn ini udah sesuatu yang sangat powerful sekarang gitu. Karena dia jadi one of the biggest channel gitu, di mana recruiter atau HR itu mencari kandidat gitu. Mereka mencari mau itu fresh graduate, mau itu udah berpengalaman atau berpengalaman 10 tahun gitu. Mereka pasti mulainya di LinkedIn gitu, bisa jadi gitu, atau dari orang-orang yang apply gitu. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman punya LinkedIn profile yang mandatory, yang powerful juga gitu. Nah, apa sih isinya gitu? Mungkin profile picture-nya yang benar gitu, mungkin bisa disamain aja sama CV tadi ya gitu ya, semi formal tapi formal yang cukupnya ya gitu, attractive and informative headline gitu. Jadi ini bisa ditaruh elevator pitch atau bisa ditaruh sesuatu yang teman-teman mau di gitu ya. Contact information pastinya, skill and investment, recommendation, link to portfolio, dan yang pasti complete profile. Nah, di sini saya coba share ya. Oke, saya coba share. Ini narsistik gitu ya, saya bikin sendiri. Jadi, ini saya kasih contoh.
Jadi pertama title foto gitu ya, kalau bisa yang normal-normal aja, yang alami, formal. Nah, ini kebetulan saya di obatnya nggak tulis elevator pitch sih, tapi teman-teman bisa pakai elevator pitch di situ. Jadi taruh sesuatu yang powerful ya, supaya pas recruiter ada cara baca atau lihat itu, dia tertarik untuk scroll down profil teman-teman gitu. Terus pengalaman semua dijabarin, sekecil apapun pengalaman ditulis aja nih. Contohnya kayak saya bahkan tulis beberapa pengalaman dari lulus ya. Jadi nih, jadi asprap, waktu itu asprap algoritma pemrograman, saya tulisnya di sini nggak apa-apa, intern, waktu yang tahun ketiga ya, intern, jadi asprap lagi, terus pernah coba jadi ini di Radar Bogor. Ini kalau misalnya ada portfolio atau sesuatu yang mungkin relate sama jobnya spesifik, bisa ditaruh di sini, misalnya hasil tulisannya atau hasil perannya ditaruh di sini gitu biar bisa sendiri. Terus pernah intern juga di ini waktu itu dari administrator, mungkin cuma saya kayak cuma admin gitu, it's okay, tulis aja semua. Dan di LinkedIn ini tuh nggak harus dibatasi gitu, jadi ini bisa merekap semua pengalaman teman-teman yang teman-teman punya gitu. Jadi mau nyambung sama interestnya juga it's okay gitu, tulis aja, karena ini kan bukan CV ya, ini semacam sosial media gitu. Jadi tulis aja semuanya, mau ada 100 soal itu ya udah tulis aja, karena emang teman-teman punya itu kan. Nah, ini kalau teman-teman lihat aja sekilas di sini dia udah secara otomatis mengurutkan yang terakhir di atas kan. Berarti tadi terjustifikasi ya. Nah, terus habis itu education tuh, education ditaruh di sini, departemen statistika gitu, tahun berapa lulus kapan, kalau misalnya teman-teman belum lulus. Terus sertifikasi, kalau misalnya teman-teman ada ngambil sertifikasi atau sesuatu yang dapat sertifikat. Halo, gitu. Ya? Ini udah ada 3 orang yang protes suaranya kurang jelas. Boleh minta tolong untuk perbaikin connection-nya, mungkin bisa live abis itu join lagi, Kak. Soalnya ini materinya sangat bermanfaat nih buat teman-teman. Saya misalnya connection pas lagi nggak jelas. Mungkin saya live meeting dulu terus kirim lagi kali ya pada dia. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Soalnya yang sekarang itu sangat menarik. Jadi tadi kita udah bahas tentang elevator pitch. Kita juga udah bahas tentang LinkedIn profile. Jadi yang tadi sedang dibahas oleh Kak Mugi adalah tentang LinkedIn profile. Nah mungkin tadi di elevator pitch, kalau aku boleh ulang sedikit sambil menunggu Kak Mugi, elevator pitch itu kayak kita menjual diri kita dalam satu paragraf. Jadi kalau misalnya pertanyaan pertama dalam interview nih, kalau teman-teman pernah ikut interview, pertanyaan pertamanya pasti please introduce yourself. Silahkan perkenalkan diri Anda. Nah, di situ kita biasanya bahas tentang unique selling point kita. Kenapa sih recruiter harus pilih kita dibanding kompetitor-kompetitor kita yang lain? Nah, LinkedIn profile ini Kak Mugi sedang menjelaskan tentang bagaimana sih contoh LinkedIn profile yang baik. Nah, Kak Mugi apakah sudah bisa lanjut? Halo Kak Mugi, apakah masih mute? Di aku tidak terdengar suara Kak Mugi. Ini. Halo. Oke, sambil menunggu. Aku pertama mohon maaf juga ya untuk teman-teman sekalian yang udah join karena ada connection issue ini. Jadi semoga connection isinya bisa segera berakhir supaya materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ini bisa kita pelajarin dan kita implementasikan bersama-sama. Nah, sambil menunggu Kak Mugi, nanti kalau Kak Mugi sudah oke, bisa langsung potong aja ya, biar bisa lanjutkan materinya. Oke, ini udah kedengeran? Wow, sudah sangat jelas. Thank you Kak Mugi, silakan lanjut. Wah, akhirnya. Oke. Oke, sangat clear ya. Kak, boleh minta tolong ulang sedikit secara quickly dari yang beberapa slide terakhir, soalnya sayang banget kalau itu kelewat yang tadi. Oke, ini durasinya nambah? Nggak apa-apa berarti ya, KDP ya. Nanti di-adjust ya, KDP ya. Iya, di-adjust di section 3 ya. Thank you. Sorry ya, teman-teman ya, for inconvenience-nya. Mungkin KDP boleh advice dari mana mulai ngulangnya? Bisa quickly go through aja dari isi powerful CV sama LinkedIn. Oke. Okay. Quickly ya, Kak. Makasih. Ya. Yeah. Oke, okay, teman-teman. Saya coba jelasin dulu di sini singkat ya. Jadi, powerful CV. Gimana cara bikin powerful CV? Jadi, nggak cuma hanya CV, tapi harus ada kata powerful-nya gitu ya. Supaya
CV teman-teman ini semuanya beda dari teman-teman yang lain di luar sana gitu ya. Ya mungkin nggak ikut kelas ini ya, tapi harapannya ya, kita semua di sini bisa lebih baik. Yang pertama itu complete, jadi teman-teman bisa input semua hal yang berhubungan dengan job yang teman-teman mau lamar gitu. Jadi complete ini bukan berarti semuanya gitu, misalnya kayak teman-teman punya pengalaman atau pernah menang di chef gitu atau apa gitu ya, itu nggak usah ditulis karena itu nggak berhubungan sama data gitu. Jadi di sini complete itu disesuaikan, complete berdasarkan arah yang teman-teman mau tuju gitu. Data scientist berarti semua pengalaman mengenai data scientist teman-teman tulis di CV gitu. Semua skill, semua apapun itu. Nah, yang kedua, rank category order. Jadi susunannya itu jangan sampai acak-acakan, experience di atas, terus yang lain menyesuaikan gitu. Jangan sampai info kontak bahkan di paling bawah. Recent come first, jadi teman-teman sesuaikan. Yang pengalaman terakhir itu paling atas, terus keempat itu simple. Jadi jangan sampai, acak-acakan atau terlalu kompleks itu terlalu penuh gitu. Make it simple aja. Put achievement, not full description. Jadi teman-teman jangan tulis sekedar saya bisa makro Excel gitu, tapi tulis achievement-nya atau impact yang bisa teman-teman hasilkan dari skill teman-teman gitu. Saya bisa makro Excel dan saya berhasil mengefektifkan suatu pekerjaan yang tadinya pengerjaannya itu bisa 8 jam dengan makro Excel yang saya gunakan itu jadi 2 jam. 5 menit misalnya gitu. Nah, itu kan powerful ya. Easy to read, pastinya menggunakan font yang sesuai, yang baik. Early to social media portfolio, dan itu put very personal things. Jangan taruh sesuatu yang sifatnya sangat personal, karena CV itu untuk profesional, jadi nggak usah taruh kayak agama, berat badan, tinggi badan, umur, itu nggak usah. That's okay. HR, company nggak akan peduli sama hal itu. Gitu. Jadi teman-teman taruh aja yang dibutuhkan di CV. Avoid typo, pastinya. Ini dokumen penting, nggak boleh ada typo sedikit pun. Put formal foto, jadi ini formal disesuaikan juga dengan industrinya. Kalau misalnya bank mungkin harus pakai kemeja dasi atau jas bahkan. Kalau misalnya kerja di perusahaan yang misalnya startup atau apa gitu, mungkin kemeja berkerah atau kaos berkerah itu udah cukup, that's okay gitu. Ask your friends to review it, itu pastinya selalu minta teman-teman sekitarnya atau orang tua atau kakak kelas, adik kelas atau siapapun, pembimbing, dosen untuk review dan minta input. Terus yang terakhir ada 3-second rule, pastikan CV teman-teman itu bisa dibaca dan bisa dipahami dalam waktu kurang dari 5 detik atau 3 detik bahkan ya. Supaya ini, karena HR cepat tuh nge-review CV itu. Kayak kalau nggak relate, dia langsung klik reject gitu. Tapi kalau misalnya relate, dia bakal baca lebih dalam gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai bikin HR bingung dan jadi ngeklik reject gitu. Sayang kan jadinya. Nah, zaman sekarang itu LinkedIn itu udah sesuatu yang powerful dan ini udah jadi sesuatu yang mandatory karena zaman dulu mungkin misalnya CV itu jadi jembatan utama gitu, jembatan pertama antara company sama kita gitu karena misalnya lewat pos atau lewat application dan lain-lain. Tapi sekarang HR company semuanya banyak yang nyari kandidat, nyari calon-calon employee mereka itu di LinkedIn gitu. Jadi makanya kita LinkedIn itu harus powerful juga gitu, jangan hanya CV-nya aja nih. Saya langsung kasih share contoh dari LinkedIn. Ini sorry narsis dikit pakai punya saya sendiri. Jangan dihujat. Jadi di sini pertama kasih title, teman-teman misalnya fresh graduate, looking for apa gitu, mungkin bisa disesuaikan di sini gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi butuh cari kerja atau butuh internship gitu, tulis aja it's okay di title-nya gitu. Enggak usah malu. About-nya, teman-teman bisa taruh elevator pitch teman-teman, bisa di-adjust, bisa ditambahkan sesuatu yang powerful juga, gitu, sifatnya interaktif atau semacamnya, tapi jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu aneh, tanda petik, jadi make it simple aja dan powerful. Terus, pengalaman, ini kayak teman-teman lihat, pengalaman terakhir sama LinkedIn aja, ditaruh di atas ya, jadi CV juga jangan sampai beda gitu, taruh di atas gitu, karena nanti yang dilihat pertama itu pengalaman terakhir. Dan taruh semua pengalaman teman-teman di sini, karena di LinkedIn ini beda sama CV, LinkedIn ini bisa nge-cover semuanya, teman-teman boleh taruh apapun itu, walaupun itu nggak relate sama apa yang teman-teman mau tuju. Gitu. Misalkan teman-teman mau data scientist, misalnya teman-teman punya pengalaman di perkoranan, gitu. Misalnya kayak ini saya ada pengalaman di koran waktu itu, part-time, saya tulis aja, that's okay. Gitu. Ini ada sedikit portfolionya, saya masukin di sini, gitu. Saya tulis, karena ini spesifik tentang di sini. Gitu. Terus pernah jadi asprak juga, tulis aja, that's okay. Terus waktu itu pengah. Tahun ketiga kita intern kan ya, teman-teman, ya, mungkin yang 56 atau 57 belum, tapi nanti bakal intern kan di suatu kompeten. Nah, nanti ditulis tuh pengalamannya di sini. Gitu. Terus education juga ditulis di sini, gitu. Mungkin batasin aja dari SMA, gitu. Nggak perlu dari SD atau TK, batasin aja dari SMA. Atau mungkin kuliah aja cukup.
Terus sertifikasi teman-teman boleh taruh, skills teman-teman boleh put semua skill yang emang teman-teman bisa, misalkan teman-teman bisa SQL, Python, gitu, tulis aja di sini, problem solving atau macam-macam, tulis aja, that's okay. Tapi kalau bisa emang beneran gitu ya, punya skill itu ya, gitu, jangan sampai mengada-ngada kayak tulis bisa Java gitu, jangan sampai bohong lah ya, bohong itu nggak baik. Nah, terus di bawahnya teman-teman kalau misalnya bisa, misalnya pernah kerja bareng sama orang, misalnya kerja bareng sama dosen pembimbing kan, kayak bikin skripsi itu kan sama dosen pembimbing, atau misalnya pernah project bareng sama teman-teman, sama kakak kelas gitu, bolehlah teman-teman request rekomendasi di LinkedIn gitu, minta mereka buat ngegambarin atau mendeskripsikan teman-teman performanya atau apa gitu. Contohnya di sini saya dapat beberapa dari pengalaman kerja sebelumnya gitu. Nah, teman-teman juga bisa ngasih gitu, bisa ngasih ke teman-teman yang lain gitu. Jadi jangan mau nerima aja ya, kita juga harus mengasih gitu. Dan walaupun setara gitu ya, misalnya sama-sama anak kuliahan gitu, tapi ini penting juga, ini kan berarti udah ngegambarkan diri kita ketika bekerja dengan orang lain ya, dan ini dibaca sama HR atau sama recruiter tuh gitu. Penting gitu. Honor awards ini banyak. Ini sebenarnya bukan apa-apa nih, cuman moderator. jadi tulis aja apapun, misalnya kayak merasa ini sebagai awards atau honor, ya udah tulis aja, that's okay gitu. Nah, kursus kursus online yang teman-teman ikutin, tulis aja di sini gitu, misalnya pernah ikut apa, GitHub, Intermediate SQL dan lain-lain, tulis aja. Kalau misalnya ada 100 kursus yang teman-teman pernah ikutin, tulis aja, that's okay, enggak apa-apa 100 ada di sini. Project, kalau misalnya teman-teman terlibat dengan suatu project, ini misalnya saya di kuliah waktu itu pernah ada project bareng-bareng PHBD, nge-develop desa di situ gede, saya tulis aja di sini, kerjanya ngapain dan lain-lain, terus tag juga ini create, apa namanya, partner kerjanya waktu itu siapa aja. Terus misalnya ini ada beberapa project di atas, gitu ditulis aja. Terus languages, kalau misalnya teman-teman bisa banyak bahasa atau lebih dari satu ini, saya tulis aja gitu, walaupun sebenarnya masih elementary, nggak apa-apa ditulis aja. Ya, itu kan menunjukkan emang kita sedikit bisa gitu, dan ya pasti harapannya dikembangin lah ya. Terus, atau bisa bahasa daerah itu, that's okay, teman-teman tulis aja. Itu kan suatu skill yang harus diakui sama orang lain, karena bisa lebih dari satu bahasa itu nggak gampang gitu ya. Organisasi, teman-teman pernah ikuti organisasi apa aja di kuliah, ditulis aja di sini, gitu. Contohnya ini pernah saya waktu itu dulu di KSB, pernah. Terus ditulis aja. Publikasi ini saya nulis skripsi. Kalau misalnya teman-teman punya paper atau apa yang lain bisa ditulis juga. Nah, begitu sih LinkedIn tuh gitu. Jadi teman-teman boleh ya tulis aja semua apapun yang teman-teman mau ditulis di situ, tapi make sure itu semuanya relate profesional gitu. Jadi nggak usah tulis yang aneh-aneh ya. Gitu. Itu LinkedIn profile. Terakhir itu adalah portfolio gitu. Jadi ini must have atau good to have gitu. Itu pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang sebenarnya must have ya gitu, sebaiknya punya ya gitu. Kalau sebaiknya berarti good to have ya. Tapi wajib punya lah gitu ya. Karena ketika punya portfolio, value teman-teman semua ini bakal makin tinggi gitu, karena ada justifikasi dari skill yang teman-teman punya. Nah, portfolio itu yang komprehensif itu bisa menunjukkan kekuatan-kekuatan atau power-power apa aja, ability apa aja yang kita punya gitu. Misalnya contoh, pertama kita bisa nge-aggregate interesting data dari banyak sumber gitu. Kita bisa ngegabungin misalnya data COVID, misalnya sekarang kan lagi hype-nya COVID ya, analisa COVID atau semacamnya, kita gabungin data COVID, kita gabungin sama data misalnya dari suatu kementerian, terus kita gabungin lagi sama data dari mana gitu ya. Kita gabungin semua itu, terus kita bisa mendapatkan sesuatu insight atau sesuatu hasil analisis. Itu kan suatu skill ya, bisa menggabungkan banyak data sekaligus gitu. Terus yang kedua, nge-clean data set gitu, karena nanti pas udah kerja, cleaning data itu adalah suatu aktivitas yang sangat sering dilakukan, dan mungkin majority dari hasil analisis, nganalisa sesuatu itu awalnya berat itu di cleaning data. Nah, jadi teman-teman bisa SEO juga kalau teman-teman bisa nih nge-clean data gitu, karena teman-teman ngambil dari banyak sumber. Atau bisa teman-teman belajar misalnya menggunakan Python atau tools-tools gitu untuk nge-scraping data dari internet gitu, dari web gitu, dari Twitter misalkan gitu. Jadi nggak harus nunggu skripsi dulu buat nge-scraping data dari Twitter, buat belajar misalnya menganalisa teks ya gitu ya, atau bikin suatu analisa mengenai itu. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang atau dari awal gitu. Terus run different type of analysis gitu, bisa coba. Ini teman-teman pasti udah paham ya gitu, bisa cobain berbagai macam tipe metode statistika atau apapun itu, machine learning yang teman-teman bisa atau teman-teman mau pelajari, teman-teman bisa terapin.
different analytic techniques, time series analysis, A/B testing, regression, dan lain-lain. Terus visualize, jadi jangan sampai cuma ngerjain doang, tapi hasilnya tuh nggak ditunjukin gitu. Hasilnya harus di-present gitu, visualize your findings, include graphs, charts, geomaps, any other relevant visualization gitu ya. Jadi ini portfolio tuh bisa menunjukkan kalau kita tuh bisa memvisualisasikan findings gitu. Dan juga portfolio juga bisa bisa membantu menjustifikasi kalau kita tuh bisa mengexplain complex findings. Nah, jadi in a user friendly way. Jadi seorang data analyst nanti kalau di company ya, seorang data scientist, dia tuh harus bisa translate data yang kompleks, data yang wah pusing banget ngelihatnya gitu ya, mungkin orang biasa gitu ya. Dia harus bisa translate itu jadi sesuatu kalimat yang mudah dimengerti sama semua manusia gitu. Nah, jadi portfolio ini bakal membantu kita latihan dan juga kita menunjukkan kalau kita bisa nge-explain hal yang kompleks gitu. Jadi kita bisa membahasakan data jadi bahasa manusia lah ya. Nah, terus work as a part of a team gitu. Jadi misalnya teman-teman semua punya project bareng-bareng sama orang lain, kakak kelas, dosen atau apa gitu, itu bisa jadi justifikasi kalau teman-teman tuh bisa kerja bareng sama orang loh, bisa kolaborasi gitu, bisa teamwork-nya bagus gitu. Itu penting juga karena di company nanti gitu. Jadi nggak hanya bekerja sendiri gitu yang bagus, tapi bekerja secara tim juga bagus. Nah, bakal lebih baik lagi kalau portfolio itu bisa nge-solve problem, jadi nggak show off metodologi doang gitu. Saya bisa pakai apa KNN, SGBoost gitu misalnya, machine learning advanced gitu. Saya bisa achieve misalnya akurasi 99% bahkan gitu, mungkin nggak tahu bisa atau nggak, tapi misalnya bisa sampai gitu ya. Terus apa gitu, so what gitu. Terus akurasi 99% itu buat apa gitu. Apa efeknya, gitu. Impact-nya apa gitu. Kan nggak tahu orang ya. Jadi jangan show off metodologi aja gitu, tapi kasih tunjuk kalau misalnya kita nge-solve suatu problem nih dengan 99% akurasi tersebut, kita bisa nge-predict misalnya bantuan baksos itu tepat sasaran gitu misalkan gitu. Itu kan powerful banget kan. Terus yang kedua, use real case study gitu. Jadi jangan sampai mungkin jangan bikin sesuatu yang dummy gitu terus kita kayak dia tuh kayak dummy. Tapi mungkin ada baiknya lebih menggunakan data-data yang real gitu. Misalnya data COVID atau data scraping dari internet gitu, atau data apapun lah gitu, banyak di internet data yang free dan open source gitu, teman-teman bisa akses. Written in English. Nah, ini penting banget karena nanti di company itu orangnya itu bukan orang Indonesia aja gitu. Jadi bisa jadi ada orang bahasa kita apa bule gitu ya. Ada orang-orang bule gitu di sana gitu. Nah, dan faktanya ya di sini contohnya ya nih. Atasan saya, manajer saya itu orang Singapura, asli Hong Kong tapi tinggal di Singapura. Atasannya KDB itu orang Belanda ya, kalau nggak salah ya, KDB ya, orang Belanda. Atasannya Kak Hesti juga di sini orang bule juga ya, Hesti ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu menunjukkan kalau, oh India tuh bahkan. Dan selain atasan, kita juga banyak bekerja sama orang-orang di luar sana gitu, orang Amerika, orang macam-macam lah, macam negara lah gitu. Jadi kalau misalnya kita nulis bahasa Indonesia, mereka nggak ngerti dong gitu. Kalau misalnya walaupun hasilnya powerful, mereka nggak bisa ngerti dong gitu. Mereka butuh Google Translate, nanti bahasanya jadi aneh kan. Nah, jadi better tulis di bahasa Inggris gitu. Sekalian kita latihan juga kan, jadi belajar nulis bahasa Inggris. Terus easy to digest, jadi jangan targetnya orang data science doang gitu, orang data doang gitu. Targetin orang bisnis juga, targetin HR juga. Jangan sampai portfolio kita sulit dimengerti sama orang non-technical gitu. Jadi di sini kemampuan untuk nge-explain kompleks dari simpelnya itu juga diuji berarti kan. Compare data from one, ini tadi udah dibahas, datanya kalau bisa dari berbagai macam sumber, jangan dari satu sumber aja, supaya lebih keren lah ya. Presented in a systematic and clear manner gitu, jadi jangan sampai berantakan cara ngejelasinnya. Terus, you are interested, ini penting juga. Kalau teman-teman nggak interested di topiknya, itu kan bakal nggak enjoy dong kerjainnya. Nah, jadi usahain ini cari sesuatu yang emang teman-teman enjoy. Terus, maximize data storytelling, highlight impact-nya gitu, jadi solve problem gitu. Nah, di sini saya ada share sedikit cerita ini gimana supaya kita bisa konsisten lah ya punya portfolio gitu. Jadi, ketika teman-teman belajar sesuatu, misalnya belajar Python atau belajar programming language atau belajar suatu metode machine learning gitu, teman-teman coba langsung cari study case gitu atau cari project gitu, teman-teman langsung implement. Terus beres diimplement, beres nge-solve suatu problem, teman-teman langsung dokumentasiin. Bisa di berbagai medium possible ya, script paper atau apapun itu. Lalu publish gitu. Nah, jadi teman-teman bakal punya portfolio yang baru secara continuous gitu.
Terus ini beberapa channel untuk nge-publish portfolio yang teman-teman bisa gunakan. GitHub atau GitLab, LinkedIn, YouTube, Instagram, blog, atau website sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa pakai apapun itu ya buat nge-publish. Nah, satu tip tambahan itu adalah better nge-consolidate semuanya itu di satu tempat seperti website atau blog gitu. Jadi jangan sampai terpencar gitu. Kalau misalnya ditaruh di GitHub itu misalnya, mungkin itu bakal kurang interaktif atau kurang familiar untuk orang-orang yang non-teknikal ya gitu. Jadi kalau bisa mungkin baiknya di website gitu. Nah, ini ada beberapa contoh, mungkin saya akan share, mungkin satu aja kali ya Kak Debbie ya. Udah durasi mungkin ya. Yes, bisa share satu aja kamu. Thank you. Teman-teman bisa lihat yang lain, nanti linknya saya paste di itu, komen. Nah, contohnya ini, dia bikin website, dia data analis, data scientist, ini namanya Claudia Ten Hoop, mungkin orang Belanda kali ya. Nah, di sini dia kasih beberapa kayak apa yang dia bisa, service apa yang dia bisa lakuin, terus ada about me-nya gitu, kasih foto, biar orang bisa lihat, oh orangnya kayak gini gitu, jadi kayak nggak abstrak gitu, ini siapa, gimana orangnya gitu ya. Terus dia kasih sedikit, elevator pitch juga ya, berarti di sini kan ya, apa-apa yang dia bisa dan lain-lain. Nah, yang pasti yang paling pentingnya adalah portfolionya gitu. Jadi misalkan yang pertama ini ada dashboard nih, dia bisa membuat dashboard. Tuh, dia tunjukin nih, goal-nya apa dari dashboard ini. Bahkan hanya begini aja tuh dia tulis goal gitu. Karena sesuatu yang simple, kalau punya goal itu jadi penting dan jadi powerful gitu. Result-nya apa, project duration-nya berapa lama dia ngerjain ini, terus di screenshot hasil kerjaannya, ini kayaknya pakai Tableau ya Kak Debbie ya. Hasil kerjaannya kayak gimana. Terus kalau misalnya teman-teman misalnya pakai Tableau dipublish di Tableau public ya, teman-teman bisa embed di website-nya gitu. Nah, terus yang kedua misalnya dia data analisis. Di sini tuh dia ngasih tahu goal juga sama result-nya gimana, project duration, case, how can I optimize the sales funnel. Tuh. Jadi ada kasus yang dia mau selesaikan gitu. Gimana cara yang nge-optimize sales funnel. Penting loh ini, karena nanti orang company bakal lihat, wih, gue juga punya permasalahan yang sama nih, gitu. Berarti orang ini bisa dong nyelesain di masalah ini di company gue, gitu. Terus, udah mulailah, gitu. Jadi, mulai dari analisis A-nya, analisis B-nya, sales funnel performance-nya, flow-nya gimana, terus dan lain-lain. Dia jabarin semuanya di sini sampai ke result. Nah, terus ada contoh juga data analytics. Misalnya dia sama nih ada goal konsisten ya. Ada case-nya nih, tentang churn customers gitu. Jadi karakteristik gimana, dijabarin semuanya sama dia, dan lain-lain, hasilnya gimana. Terus ada web development juga, ternyata dia bisa bangun web juga gitu. Nah, terus ini webnya gitu, terus kita bisa lihat-lihat ya webnya punya fitur apa aja dan lain-lain. Gitu, itu mungkin contoh portfolio. Ada banyak, nanti aku share di itu ya. Terus kalau share, oke, ya itu aja sih. Sorry jadi lama ya nih, tadi banyak masalah connection. Oke, back to moderator. Oke. Thank you banget Kak Mugi udah share ke kita mengenai section kedua, gimana caranya kita melakukan personal branding. Jadi karena tadi ada connection issue, aku mau coba ulang sedikit aja apa yang udah kita bahas. Yang pertama itu kita udah bahas mengenai elevator pitch, teman-teman. Jadi gimana cara kita menjual diri kita dalam satu paragraf. Nah, di situ yang paling penting adalah USP. Kita cari pasangan aja ada USP-nya. Kenapa gue pilih lo, bukan pilih dia, gitu kan. Jadi dalam kita menjual diri kita kepada recruiter itu juga ada USP-nya, unique selling point dari diri kita yang bisa membawakan value lebih kepada company. Yang kedua itu CV, dan di CV ini mungkin yang paling penting ada 3 seconds rule-nya tadi. Yang ketiga ada LinkedIn profile. Dulu nih mungkin teman-teman, LinkedIn profile tuh tidak se-urgent sekarang. Kalau sekarang tuh daripada CV, orang mending cek LinkedIn profile-nya seperti apa. Dan recruiter sekarang banyak nge-upload kita itu melalui LinkedIn. Jadi make sure ketika ada orang yang ngebuka LinkedIn teman-teman itu worth to see gitu. Kalau Instagram kan banyakannya kayak estetik dan lain-lain. Nah, kalau LinkedIn itu lebih ke complete-nya, experience-nya, education-nya, dan lain-lain. Kayak course mungkin atau project kayak kata Kak Mugi tadi, masukin aja. Karena kalau CV ada batasan, LinkedIn itu nggak ada batasan. Toh mereka tinggal scroll aja. Jadi make sure ya LinkedIn profile-nya bagus. Dan yang keempat, portfolio. Dan ini bisa dikonsolidate dalam satu blog, dalam satu website, atau kalau nggak mau terlalu repot, bisa dalam satu PDF file kayak
oh goals-nya apa, objektifnya apa, metodologinya seperti apa, result-nya apa. Karena kayak kata Kak Bugi bilang tadi, kalau misalnya mereka mau cari analis untuk nge-solve suatu problem gitu misalnya. Nah, gimana caranya mereka tahu kalau teman-teman bisa nge-solve itu? Nah, dari portofolio, oh ini dia pernah nge-solve hal yang sama, bisa nih gue rekrut. Hal-hal kayak gitu yang membuat portofolio ini bukan hanya good to have ya Kak Mugi, tapi sudah menjadi must have untuk saat ini. Dan nggak ada alasan, oh saya masih kuliah, nggak ada portofolio. Aku juga dulu di statistika, waktu masih kuliah kita masih ingat nih dulu ada survei-survei Kota Bogor, waktu itu yang satu arah dan lain-lain gitu. Nah, jadi aku yakin teman-teman di Himpro Gamma Sigma Beta atau misalnya secara statistika secara keseluruhan atau BEM atau apapun itu pasti punya project-project yang worth to dimasukin ke dalam LinkedIn profile atau portofolio teman-teman. Oke deh, sekarang kita masuk kepada question-nya. Mungkin ada beberapa yang udah mirip sama pertanyaan sebelumnya atau yang udah nggak sengaja dibahas di sebelumnya. Jadi kita coba pilih yang udah di-highlight nih dari Ai. Oh, MC kita. Halo, Ai. Kak, aku mau tanya gimana caranya personal branding dengan experience yang ternyata nggak sejalan sama jurusan. Nah, ini mungkin Kak Mugi bisa explain. Dan aku mau say thanks dulu untuk Ai sudah kasih pertanyaan dan juga udah kasih namanya. Silakan Kak Mugi. Oke, thank you Kak Depi. Ini suara saya masih jelas kan ya? Masih, udah mantep. Oke, udah mantep ya. Oke, thank you Ai buat pertanyaannya. Menarik. Jadi gimana kalau gimana cara kita melakukan personal branding tadi berarti dari CV, LinkedIn atau portfolio atau apapun itu dengan experience yang ternyata nggak sejalan sama jurusan. Jadi jurusannya beda sama yang mau dituju misalnya ya. Itu nggak apa-apa banget karena untuk data scientist misalnya data analis itu banyak banget yang kuliahnya itu mungkin kayak filosofi atau teknik mesin gitu atau apa itu belum nggak melulu statistika atau IT gitu ya. Jadi it's okay gitu. Yang penting semuanya itu sejalan sama apa yang mau kita lamar gitu. Jadi misalkan walaupun jurusannya itu berbeda, that's okay gitu. Tapi kalau misalnya mau ngelamar ke data center, otomatis kan kita harus punya justifikasi kenapa kita bisa masuk di data scientist kan. Nah jadi sebisa mungkin ya nanti personal brandingnya disesuaikan gitu. Jadi mungkin kayak ini ambil kursus di mengenai data scientist, gitu. Ini ngambil internship ke arah data scientist, atau ini bikin project-project, ikut project-project yang relatif ke data scientist. That's okay, jurusannya nggak sama, nggak apa-apa. Mungkin begitu kali ya. Okay. Gimana, Ai? Karena Ai-nya udah open camp juga, mungkin apakah ada pertanyaan tambahan dari Ai, bisa open mic langsung berdiskusi sama speaker kita? Atau udah cukup? Oke deh. Oke, okay. Thank you Ai. Katanya udah cukup nih Kak Mugi. Jadi karena section 2 kita sudah cukup panjang, kita coba langsung masuk ke section 3. Nah, jadi teman-teman, section 3 kita ini merupakan sesuatu yang sangat menarik banget. Aku udah nggak sabar banget sebenarnya dari tadi untuk masuk ke section 3. Tapi tenang, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab nanti di section Q&A terakhir. Nah, apa sih yang ada di section 3? Section 3 nanti kita akan ada CV review untuk CV-CV yang udah teman-teman masukin ke tim GSB, itu akan kita masukin ke roulette dan akan dipilih siapa yang bisa dibahas bareng-bareng di forum. Dan juga kita akan ada praktis mengenai elevator pitch. Jadi sebelum kita mulai praktisnya, kita teman-teman mungkin bisa persiapin diri dulu kalau misalnya ditunjuk elevator pitch-nya seperti apa, apakah sudah oke atau belum, sambil kita menunggu Kak Mugi share materi sedikit di section 3. Silahkan Kak Mugi. Oke, okay, thank you, Tebi. Oke, okay, awalnya tadi kalau misalnya ada masalah audio, tolong advice ya. Yang ketiga nih, tadi kita udah tahu kenapa, kita udah tahu bagaimana, sekarang bagaimana gitu. Kita bagaimana the world could know us gitu, gimana caranya kita supaya dunia luar tuh tahu kita gitu. Kan kita tadi udah bikin personal branding ya, udah punya LinkedIn bagus, udah punya CV bagus, udah punya portfolio bagus. Terus orang lain tahu kita gimana? Ayo. Nah, caranya adalah connect as many professional network as you could. Jadi nanti di dunia kerja itu, network, professional network, atau namanya relasi, itu penting banget. Penting banget. Itu mungkin yang paling penting ya, bisa jadi akademi ya. Pokoknya itu sangat penting lah gitu. Kan teman-teman sering ya dengar kayak bercandaan kayak, masuk kerja pakai orang dalam. Kayak, itu teman-teman langsung tahu dong kan, berarti oh orang dalam itu powerful dong gitu kan. Nah itulah power of relasi, tapi ya jangan disalahgunakan ya. Tapi ya
relasi itu sekuat itu gitu. Jadi nah, relasi itu sekuat itu gitu. Nah, jadi kita harus nge-utilize relasi ini atau kita harus mencari relasi ini gitu. Inilah yang harus kita cari. Yang pertama itu utilize LinkedIn to the max gitu. Jadi jangan sekedar bikin profile terus udah, tapi utilize LinkedIn itu. Terus yang kedua join some communities, join workshop dan events. Nah, itu saya kasih share breakdown-nya singkat. Jadi utilize LinkedIn. Jadi take advantage advantages from one of the biggest social media for professional. Jadi LinkedIn itu udah gede, networknya itu udah gede banget gitu. Semua orang profesional mau dia berapa puluh tahun pengalaman itu ada di LinkedIn. Gak mungkin gak ada gitu. Dari junior talent bahkan dari ya mungkin masih SMA mungkin juga ada gitu. Jadi teman-teman bisa maksimalin penggunaan LinkedIn. Bisa join groups, events di LinkedIn, follow figure-figure yang impactful. Misalnya teman-teman suka siapa? Misalnya Elon Musk gitu. Follow aja. Misalnya suka siapa di bidang data. Nadiem Makarim misalnya, follow aja gitu beliau gitu. Teman-teman follow orang-orang yang teman-teman suka gitu, belajar banyak dari situ gitu. Teman-teman connect juga sebanyak-banyak relasi orang-orang di LinkedIn gitu. Misalnya kayak statistik in STIS misalnya, connect aja, nggak kenal ya udah nggak apa-apa gitu kan, teman-teman jadi punya koneksi di situ gitu, koneksi secara online ya maksudnya ya. Terus aktif juga nge-post, nge-share artikel, tutorial misalnya, some other beneficial things lah gitu, misalnya sesuatu yang berbau menguntungkan lah buat orang lain atau berguna gitu, teman-teman share aja itu semua gitu, tapi jangan sampai bikin ini kayak Facebook ya, gitu. Maksudnya kayak nge-share meme gitu, nge-share apa gambar-gambar random gitu, jangan gitu, pakai ini ranahnya profesional lah gitu, misalnya teman-teman kan ini anak statistik, teman-teman tahu dong, kalau statistik itu dipakai banget pas skripsi, teman-teman bisa kasih tips-tips menggunakan statistik di skripsi gitu. Teman-teman bisa kan nanti kalau misalnya teman-teman nge-share kayak gitu nanti pas skripsian teman-teman jadi dikejar tuh sama orang lain pada nanya gitu kan, teman-teman jadi dapat benefit dong, kayak oh jadi punya relasi nih di departemen sana, jadi punya relasi di departemen situ, jadi ketahuan gitu, oh si itu bisa statistik jago gitu, kayak kan jadi enak kan gitu. Nah, itu bakal menguntungkan tuh ke depannya. Nah, terus yang terakhir tuh as simple as engage aja dengan post-post yang ada gitu, like, nge-comment gitu ya, taruh aja jejak digital sebanyak mungkin lah di LinkedIn gitu. Tapi kembali lagi penggunakan ini di posisi yang positif. Jangan sampai salah menggunakan ya. Jangan curhat tentang kerjaan atau apa gitu. Bersungut-sungut jangan kayak gitu. Nah, terus join community. Ini juga penting. Jadi kenapa komunitas itu penting? Karena di dalam komunitas itu berisi orang-orang yang punya passion yang sama berdasarkan judul dari komunitas tersebut. Misalnya komunitas memasak, otomatis isinya orang yang suka masak. Nah, mungkin kan orang yang suka mobil tiba-tiba join situ nggak bisa masak. Nah, orang yang suka data science otomatis pasti ada di komunitas data science gitu. Kita ada kan di Indonesia paling gede data science Indonesia, DSI kan. Teman-teman bisa join gitu. Teman-teman bisa join komunitas programming juga gitu. Teman-teman bisa join macam-macam lah, data mining, apapun itu teman-teman join lah sebanyak-banyaknya. Kenalan lah sama orang-orang di dalam situ. Kenalan, share cerita teman-teman, sharing, belajar dari mereka, kuatin pertemanan lintas ininya lah gitu. Nah, apa namanya, yang terakhir, ya ini, build professional relationship gitu. Pasti ada untungnya ke depannya gitu. Pasti mereka nanti bisa membantu atau kita bisa membantu mereka gitu. Kan itu baik ya. Terus yang terakhir itu join workshop atau event. Contohnya kayak yang teman-teman lakuin sekarang ini kan kita jadi kenal nih. Saya jadi kenal Marta. Terus Debbie juga jadi kenal banyak teman-teman dari GSB gitu. Terus kalau misalnya kayak tadi nanya misalnya kayak Ai nanya pakai nama kan. Jadi kenal nih gitu. Oh, ada Ai gitu di angkatan 56 gitu di statistika. Kita jadi tahu gitu. Nah, itu penting gitu. Jadi selain kita bisa belajar dari materinya di workshop atau itu, kita bisa dapat real case study juga dari orang yang mungkin kakak kelas gitu. Karena belajar itu kan nggak ada batasnya ya gitu. Saya juga masih banyak belajar banget gitu. Bahkan saya juga belajar dari adik kelas gitu. Jadi kita ikut kayak begini itu kan bisa belajar banyak gitu ya. Terus, nah nanti jangan lupa juga utilize. Mungkin ini relatif ke yang offline kali ya. Kan offline itu jangan langsung pulang gitu. Sebentar lah stay di tempat gitu ya, nanti kalau offline ya, nanti suatu saat semoga stay, ajak ngomong speakernya, samperin gitu, ajak ngomong orang yang di situ, misalnya dia ternyata dari luar kampus atau di mana gitu, ajak ngomong aja, dikit-dikit gitu. Nah, sekarang kita ke bonus interaktif part-nya nih. Let's try to implement, yang penting ini kan tadi kan praktis ya, let's try to implement what we have learned. Itu praktis, 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 nggak akan pernah berhenti gitu. Jadi
Di sini kita akan mulai dari elevator pitch. Nah, jadi ini saya nge-encourage teman-teman semua yang mau, yang berminat buat belajar, yang mau mencoba, boleh nanti kasih tahu di kolom komentar ya. Saya mau coba kak gitu. Nanti Debbie bakal bantu ini ya. Jadi di sini saya jelasin ya, ada dua kasus nih, ada dua kondisi. Yang pertama nih, contohnya nih seolah-olah misalnya saya tuh direktur data gitu ya. Saya tuh direktur data, orang yang sangat tinggi lah di bidang data gitu. Dari suatu company besar lah misalnya. Dan teman-teman semua tahu gitu. Teman-teman semua tahu kalau saya itu direktur data. Kita join di workshop, data workshop yang sama gitu. Temanya data berarti ya. Kita kebetulan duduk sebelahan. Nah, ketika sesinya berakhir, kita nih yang duduk sebelahan ini punya kesempatan buat ngobrol. Nah, di sini lah elevator pitch dipakai ya. Yang kedua, case yang kedua itu saya ini HR. Saya ini HR dari suatu company. Tech company lah di sini. Saya lagi mau nge-hire data analyst atau data scientist. Jadi saya punya dua job ya. Nah, saya ngelihat, saya nemu profile teman-teman nih dari LinkedIn. Dan saya nelpon teman-teman nih di sini. Nah, jadi dua case-nya dua ini nih. Mungkin ada yang berminat mau coba. Oke deh Kak Mugi. Jadi teman-teman di sini aku bakalan encourage banget teman-teman untuk ayo kita aktif, ayo kita mengajukan diri untuk praktis karena wow, ya karena ini sangat berguna mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Ada satu orang yang sangat keren banget IPB underscore. Okay. Halo Tony. Jadi Tony bisa pilih dari dua situation ini mau praktis yang mana ya? Mau lagi bareng di workshop bersama seorang data director atau mau ditelepon sama HR tech company yang lagi hiring. Ayo yang mana? Mungkin Tony bisa open cam atau open mic biar bisa langsung komunikasi bareng kita di sini. Thank you ya Tony ya. Mantap. Mantap. Oke, okay. Kak, sorry saya nggak bisa on cam. Yep, nggak apa-apa. Mungkin saya pengen coba untuk case yang kedua sih, Kak. Oke. Okay. Ini saya kasih hints ya berarti ya. Kalau case pertama berarti kan teman-teman harusnya mulai duluan kan. Teman-teman yang ngajak ngomong duluan. Kalau case kedua berarti teman-teman hanya menjawab kayak pasti kan pertanyaan pertama kan mau ceritain tentang diri kamu. Oke, okay, Tani. Berarti ini kakak sebagai HR langsung nanya ke saya buat perkenalkan diri. Oke, okay. Ini saya mulai ya. Oke. Udah siap nih? Sudah kak. Oke. Halo Tony, kenalkan saya David. Saya adalah HR dari company ABC. Saat ini kami sedang meng-hiring data analis atau data scientist. Nah Tony nih, kebetulan tadi saya coba lihat di LinkedIn dan saya melihat skill yang dimiliki Tony ini cocok nih terhadap job data analis atau data scientist. Nah, Tony di situ menulis bisa programming. Mungkin Tony boleh ceritain sedikit ya tentang diri Tony gitu agar saya bisa tahu lebih dalam. Perkenalkan Pak David, saya Tony, nama lengkap saya Tony Alvan. Saat ini saya baru fresh graduate dari IPB University. Saya lulus sebagai sarjana dari statistik dan saya lulus dan saya memiliki cukup banyak pengalaman dalam data analis. Bisa dilihat sendiri dari data-data yang sudah saya achieve dan sudah saya taruh di LinkedIn saya. Saya juga saat ini sedang magang di tempat tertentu ini, namun di tempat ini saya sebentar lagi juga sudah selesai karena proyek yang saya kerjakan bersama dosen saya gitu. Okay. Thank you Tony udah cerita tentang pengalamannya dan sebagainya tentang Tony. Mungkin Tony boleh cerita dikit nggak mengenai internship yang lagi Tony lakuin sekarang gitu. Mungkin apa yang sedang dikerjakan gitu. Jadi internship yang saya lagi kerjakan itu saat ini berhubungan tentang market analyst, market research. Jadi di saat ini
saya diminta oleh dosen saya untuk melakukan market research terhadap suatu e-commerce di Indonesia. Nah, saya sendiri diminta untuk melakukan survei, analisis datanya, lalu diminta untuk visualize data tersebut. Saat ini, saya sudah mencapai tahap selesai analisis data. Dan ternyata saya menemukan bahwa data-data tersebut menunjukkan kalau ada korelasi atau hubungan bahwa orang-orang di Indonesia itu lebih suka promo gratis ongkir. Oh. Begitu. Dari proyek yang saya lakukan saat ini. Oke. Okay. Oke, okay, Tony. Thank you banget. Oke, okay, kamu langsung saya hire. Oke, thank you, Tony. Oke, okay, Kak. Jadi tadi sedikit feedback itu. Tadi ternyata Tony ini punya pengalaman yang menarik ya. Pengalaman kerja ya, menarik. Nah, ada baiknya Tony itu di-share di awal, yang pertama. Gitu. Jadi langsung si acara itu langsung kayak, wih, ada pengalaman kerja gitu. Kayak. Itu bisa di-share di pertama. Terus tadi ternyata Tony bisa menjelaskan gitu efek atau impact yang berhasil Tony lakuin di situ, insight yang berhasil Tony tarik di situ. Nah, itu juga boleh di-share juga tuh, gitu. Dan mungkin bisa dipadatkan ya, lebih concise lagi, gitu. Tapi overall udah keren banget, Tony. Hire, diangkut lah. Oke. Okay. Thank you banget, Tony. Good luck ininya, internship-nya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau coba. Oke, okay, thank you Tony Alvan. Semoga nanti, kalau aku langsung cek LinkedIn-nya nih Kak Mugi, siapakah yeah. Tony Alvan ini gitu kan, karena sudah sangat berani. Jadi ternyata Tony Alvan ini angkatan 2019, berarti statistika angkatan berapa ya? 52, 53, 54. Ih, pusing. 56 Kak. Oh, 56, jauh banget, ampun, tua. Aduh, oke. Okay. Oke, okay, berarti statistik angkatan 56 tapi udah prepare nih. Jadi kita appreciate banget dan kita berdoa semoga apapun yang Tony harapkan di bidang karirnya tercapai gitu ya. Thank you udah keren, mau berpartisipasi. Nah, untuk yang skenario pertama nih belum nih yang approach langsung. Mungkin pada malu-malu kali Kak Mugi karena kan takut kalau di approach langsung. Bisa nggak kita twist nih Kak Mugi? Jadi ceritanya duduk sampingan tapi yang nyapa duluan si ini. Si yang data director-nya itu, halo. Boleh, nah, boleh gitu. Banget. Boleh ya, banget. Sudah membuat ini jadi lebih mudah, teman-teman. Jadi, kalian nggak perlu nyapa duluan, tapi udah disapa duluan. Jadi, cewek-cewek mungkin nggak malu-malu. Ayo, girls power, tunjukkan kekuatanmu. Baru hari International Women's Day loh. Aku boleh tunjuk nggak ya? Iya. Thanks. Mungkin sebelum ditunjuk, ada yang mau ini dulu, sukarela. Ayo, latihan, bangun confidence. Gak usah takut, gak usah takut salah. Kita untuk belajar dari kesalahan. Benar-benar. Untuk teman-teman sebagai sneak peek juga supaya teman-teman lebih, oh ada nih Anissa Cemara Rinjani. Oke, okay, okay. Untuk Anissa Cemara Rinjani mungkin bisa Kak Mugi dimulai PDKT-nya, disapa dulu, ditanya-tanya dulu, semoga bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari ya. Silakan Kak Mugi dan Anissa supaya bisa open mic ya. Oke. Okay. Anissa, siap? Insya Allah siap, Kak. Oke, okay, mantap ya. Aku mulai ya. Iya, Kak. Halo. Halo. Oke. Okay. Ini berarti rada semi informal berarti ya, nggak formal-formal amat ya. Karena kan kita duduk sebelahan, terus kayak jatuhnya ngobrol ya, Anissa ya. Oke. Okay. Iya, Kak. Halo, Dek. Dari mana? Halo Kak, saya dari Bogor. Kalau Kakak sendiri dari mana ya Kak? Oh di Jakarta gitu. Ini ikut kursus ini, ikut workshop ini lagi kuliah atau lagi kerja atau gimana ini? Ini lagi kuliah Kak, mau cari-cari pengalaman. Oh gitu. Kalau Kakak sendiri? Oke. Okay. Oh ya, mohon teman-teman disclaimer bukan PDKT beneran. Ini belok ya. Kamu gitu tolong agak pace-nya agak profesional. Oke. Oke, silakan dilanjut bercanda teman-teman. Ini workshop yang berbeda sebenarnya.
Langsung aja mungkin ya, Anissa. Oh, lagi kuliah gitu. Kuliah di mana? Boleh ceritain nggak ngapain aja di kuliahnya? Aktif ini ya, aktif ikut workshop berarti ya? Iya kak, jadi saya kuliah di IPB University, ambil jurusan statistika. Kebetulan saya ikut workshop ini buat cari pengalaman soal tentang analisis data, gimana sih cara menganalisis data yang baik dan benar, kayak gitu kak. Oh, luar biasa statistik ya. Pernah ini, udah punya pengalaman kerja kah? Internship? Kalau untuk internship sendiri, belum ada sih kak, cuman waktu itu pernah ambil proyek kayak ikutan survei ke apa itu tuh outlet-outlet Indosat, kayak survei gimana sih outlet-outlet Indosat yang ada di Bogor, kayak gitu kak. Oh, survei, jadi kamu bisa melakukan desain survei dong berarti ya? Iya kak. Selain desain survei bisa skill apa lagi nih kalau boleh tahu? Waktu itu juga pernah bantu buat entry data. Jadi waktu itu pernah ada yang kasih proyek buat bantuin nge-entry data, Kak. Oh, I see. Kebetulan nih ya, kebetulan saya lagi ada, lagi nyari sebenarnya, lagi hiring data analis nih. Kira-kira, apa? Anissa tertarik kan? Tertarik banget, Kak. Buat pengalaman kayak gitu. I see. Mungkin boleh ceritain kenapa Anissa cocok dengan job ini? Pertama, karena jurusan yang saya ambil ini adalah statistika dan berhubungan dengan data. Jadi saya lebih aware soal data. Juga saya sudah tahu sedikit tentang, nggak tahu sedikit sih ya, sedikit banyaknya sudah tahu bagaimana cara menganalisis data dari mata kuliah yang saya ambil di jurusan statistika. I see. Kira-kira impact apa sih yang bisa kamu berikan pada company saya nanti kalau saya terima kamu sebagai data analis? Apa ya? Gak tahu kak, masih suka bingung. It's okay, gak apa-apa. It's okay. Ya, itu pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Oke, okay. Thank you banget Anissa, udah berani. Ya, keren. Thank you Anissa Cemara. Jadi, sedikit feedback kali ya. Nah, tadi Anissa udah benar tuh. Misalnya kayak, pernah internship? Belum pernah kebetulan. Tapi saya pernah ini, nah itu benar tuh. Jadi, selalu ngejual diri kita gitu. Kayak, oh saya belum pernah ini, tapi saya pernah ini gitu. Jadi kayak jangan sampai kayak saya belum pernah titik gitu, jangan gitu. Tapi kasih tahu yang apa value yang kita punya gitu. Saya belum pernah ini gitu, tapi saya punya ini gitu. Atau kalau misalnya emang belum pernah sama sekali, tapi saya sering mengikuti workshop ini. Terbukti kan orang duduk sebelahan di workshop. Saya sering mengikuti workshop ini. Saya aktif belajar, saya giat ini dan lain-lain gitu. Terus tadi pertanyaan impact itu sebenarnya emang tricky sih Anissa gitu. Jadi itu mungkin suka ditanyain ya di interview. Jadi mungkin jawabannya itu lebih ke kayak Anissa bayangin nih kira-kira kalau Anissa analisa data, suatu data, kira-kira hasilnya itu apa sih gitu. Hasil analisanya itu apa gitu. Misalkan kayak Anissa harus tahu dulu company si direkturnya itu apa gitu. Misalnya let's say boleh sebut merek ya di sini. Ojek online lah gitu. Ojek online Anissa bisa apa namanya, bisa saya kayak impact yang saya bisa lakuin adalah saya bisa misalkan mendesain eksperimen menggunakan t-test atau tes-tes lain, tes statistika lainnya gitu, atau bisa melakukan customer analysis atau apapun itu gitu, dan bisa membantu ngeretain customer atau ngebantu mungkin menghilangkan fraud dan lain-lain gitu, walaupun sebenarnya di company-nya sudah ada gitu, tapi that's okay karena jadi ketahuan kan, oh anak ini tahu nih hasil analisanya nanti buat apa gitu. Anissa, thank you banget, keren Anissa. Makasih banyak juga kak. Thank you Anissa, okay. Thank you juga untuk Tony Alvan, great banget ya. Jadi kita udah punya dua skenario ya Kak Mugi yang sudah kita bahas. Yang pertama di PDKT, bukan PDKT, yang pertama itu ya maksudnya ngobrol-ngobrol secara informal dalam suatu event. Yang kedua itu langsung melalui LinkedIn profile ditelepon oleh suatu HR recruiter. Nah, di sini aku juga mau ngasih tips ke teman-teman. Segitu pentingnya nih networking, karena memang kalau boleh aku share pengalaman, aku selama bekerja nggak pernah, aku udah bekerja di 4 perusahaan, nggak pernah tuh yang aku dapat kerjanya tuh karena apply secara resmi.
tapi memang secara networking, oh aku kenal itu seseorang, seseorang itu kenal sama orang yang lagi nyari kerja, jadi dia nge-refer aku, yang kayak gitu loh teman-teman. Jadi sepenting itu networking. Jadi kalau teman-teman yang ada di sini juga mungkin bisa networking bareng aku ke LinkedIn, bareng Kak David atau Kak Hesti, itu nggak apa-apa banget. Karena oh kemarin itu Anissa pernah pernah bilang dia pernah ikut project survey, kebetulan company aku lagi mau ada survey, aku refer ah Anissa karena emang nyarinya fresh grad atau intern. Yang kayak gitu tuh berguna banget. Jadi sedikit tips-tips dari aku sebagai moderator, karena menurut aku ini sangat menarik dan sangat berguna untuk teman-teman. Oke, Kak Mugi. Sekarang udah jam 10.51, jadi mungkin kita bakalan bahas CV sedikit, tapi karena ada keterbatasan waktu, CV-nya kita batasin satu dulu ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, baru kita tambah lagi. Silakan kamu. Terima kasih ya, Anissa dan Tony Alvan. Tony Alvan. Iya, jadi sedikit notes, dua kondisi ini sebenarnya sering terjadi ya. Jadi teman-teman yang belum dapat chance buat nyoba, boleh coba latih skenario ini gitu. Karena nanti pasti sering tuh, ikut workshop, nggak sengaja ketemu orang tinggi lah di workshop tersebut. Oke ya, bisa dilatih ya personal ya. Lalu, kita ke bagian yang paling menegangkan, CV. Kita akan coba nge-review CV. Nah, apa yang bikin menegangkan? Karena kita bakal pakai ini. Jadi, sebelumnya Marta sama tim dari GSB, boleh coba nge-collect CV ya. Dan, apa namanya, di sini CV-CV-nya udah difilter orang yang hanya yang mau publish berarti ya. Maksudnya di show ke ini ya, ke orang banyak ini ya. Benar. Dan sebagai catatan teman-teman semua, please jangan bikin ini jadi bahan tertawaan. Jangan di screenshot buat jadi bahan bercandaan teman-teman semua, karena ini sesuatu tempat kita buat belajar. Sama kayak tadi, kalau salah gitu jangan diketawain atau jangan ini. Itu semuanya kita buat belajar gitu ya. Kita mulai ya, siapa yang bakal dapat. Yang beruntung adalah oke, Manik Dewantari. Masih ada nggak ya orangnya? Coba kita cari. Oke, ada ya Kak Devi ya? Aku tidak melihat ada Manik Dewantari. Coba Dewantari aja. Nggak ada juga kamu, Bi. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa kali ya, kita coba ini. Orang yang ada. Jadi kita ngomongin di belakang nih. Atau masih... diulang aja, Kak. Oke. Muhammad Tiau. Oh iya, ini ada kayaknya. Ini yang kemarin juga cukup aktif. Tuh kan, aku jadi notice siapa aja yang aktif. Nuh, ada. Muhammad Diaul Firdaus. Ada ya? Oke. Ada. Siap-siap Muhammad ya. Muhammad Tiau. Oke ya, CV-nya di-review ya. Ini ya. Oh, sorry, salah tulis nama ya. Sorry. Kepotong kamu, Gi. Oh, kepotong ya. Oke. Wah, CV-nya sudah. Wah, padat banget. Oke. Oke. Banyak yang bisa dilihat. Mungkin sebelum dibahas, aku mau coba invite Muhammad Diaul Firdaus untuk open mic atau open cam supaya kita diskusi bareng-bareng. Iya, halo, Kak. Okay. Mungkin di sini cukup ramai nggak, Kak? Suasana. Oke, kita coba satu-satu ya. Aku udah catat beberapa poin. Kita coba per poin kita bahas. Oke. Mungkin dari yang pertama, itu mengenai desain kali ya. Mungkin secara desain, ini dirasa sedikit monoton ya, karena ini full black and white. Jadi mungkin ada baiknya dikasih warna sedikit, gitu. Mungkin di bagian kop atasnya, gitu. Atau di samping, gitu. Dikasih warna sedikit supaya lebih interaktif lah gitu, supaya lebih menarik untuk dilihat gitu. Sedikit eye catching tapi jangan sampai berlebihan gitu. Kayak tadi yang saya bilang kayak dibikin tema Star Wars gitu, jangan ya. Gitu. Kita bukan orang desain soalnya. Gitu. Jadi ini mungkin tambahin warna sedikit. So far, blank space dirasa cukup ya. Ini Diaul udah kasih spasi antar setiap segmen ininya, bagian ininya, sampai bawah. Terus kiri kanan juga aman sejauh ini, batas aman lah ya, maksudnya jangan terlalu mepet juga, cukup, ini dirasa cukup. Terus fontnya itu mudah dibaca ya, gitu.
Jadi udah aman lah ya. Sorry, ini mungkin ada yang lagi open mic ya. Soalnya suara, aku bisa dengar suara aku sendiri. Jadi bingung ngomongnya. Oke, maaf ya. Bentar. Oke, udah aman. Font udah aman. Teman-teman kalau misalnya bingung font apa, bisa pakai Times New Roman, Korea, Georgia, Helvetica, Arial, Geneva gitu. Bisa googling lah gitu. Itu font-font yang baik ditulis di CV itu banyak referensinya. Terus font size dirasa cukup ya. Ini udah terbaca dengan jelas. Readability juga okay. Apa? Udah pakai bahasa Inggris juga. Jadi tadi portfolio kan dibahas kita harus pakai bahasa Inggris karena user, calon direktur, calon manager, HR itu belum tentu orang Indonesia gitu. Bisa jadi orang apa tahu gitu, bisa orang Singapura, orang India, orang Amerika gitu. Jadi sebisa mungkin pakai bahasa Inggris, bahasa yang general lah gitu. Semua orang bisa paham. Terus kalau misalnya personal, professional contact detail, udah ditulis nama lengkap di atas, lokasinya, nomor HP, kontaknya berarti ini udah ada ya, email, LinkedIn, udah bagus, udah oke. LinkedIn-nya dipersingkat jadi lebih mudah buat diingat dan langsung di copy paste-nya lebih gampang juga gitu. Ya ini salah satu sedikit tips ya teman-teman, bisa hilangkan yang http /www. Apanya itu bisa dihilangin aja gitu. Terus ini untuk lokasi ini mungkin butuh nggak butuh kali ya, tapi kalau misalnya emang prefer ditaruh aja that's okay. Tapi kalau misalnya sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh amat sih gitu. Tapi that's okay, taruh di sini. Terus brief elevator pitch-nya di sini dia udah tulis elevator pitch-nya di paling atas, which is good. Udah lengkap dari mana, passionate di mana, dan lain-lain, highly capable leader that experience in project management dan lain-lain dan sebagainya, have strong career interest in data science, digital marketing, business and management. Wow, udah paham banget artinya apa dunia kerja ya. Oke, okay. Udah bagus paragraf pengantar di awalnya. Lalu foto, nah mungkin cuma kurang foto kayak ya. Ini dia pemalu kan? Mungkin ada baiknya ditaruh foto kali ya, dia ya, supaya mungkin dari sisi HR itu tuh bisa langsung ngebayangin wajahnya dia gitu, bisa ngebayangin orangnya gitu. Jadi nggak abstrak gitu. Ini siapa ya? Wajahnya kayak Brad Pitt kah atau kayak siapa gitu? Terus. Ya, ada baiknya dikasih foto. Dan tadi aku sebenarnya udah lihat sih beberapa CV. Ada tips juga sebenarnya dari foto, untuk foto ya. Karena aku mungkin datang dari sebelumnya pernah kerja di advertising agency yang ada banyak kerja sama tim desain juga. Jadi untuk foto, ada baiknya kalau ditaruh di kiri, fotonya itu ngadep ke kanan. Kalau ditaruh di kanan, fotonya itu ngadep ke kiri gitu. Jadi jangan sampai ditaruhnya di pinggir sini, ngadepnya ke kiri juga gitu. Jadi ngadep keluar gitu. Jadi ada baiknya fotonya ngadepnya, kalau misalnya badannya miring, itu ngadepnya tuh ke dalam gitu. Jadi kalau di kiri ngadepnya ke kanan berarti ya. Kalau di kanan ngadepnya ke kiri gitu. Jadi jangan sampai ngadep keluar lah gitu. Baik kepala atau badan gitu. Terus bisa mungkin, aku lihat ada fotonya yang gaya, yang keren gitu. Sebisa mungkin fotonya mungkin yang terlihat muka gitu ya, biar lebih jelas gitu. Nggak harus full body, tapi mungkin setengah badan gitu. Cukup. Nah, professional summary udah oke, okay, udah keren. Nah, next-nya adalah mungkin dari segi urutan, Yaul ini sebaiknya menaruh work experience itu di paling atas di sini, ketimbang education. Nah, jadi untuk lokasinya, walaupun cuma satu, it's okay. Ini powerful, ini kuat. Taruh work experience ini di atas, baru education, baru skills, gitu. Baru organisasi gitu dan sebagainya, organisasinya banyak ya, baru seminar, conference, honor dan awards gitu. Jadi selalu taruh work experience itu di paling atas karena kita kan ngelamar kerja butuhnya pengalaman kerja gitu, bukan hanya sekedar edukasi gitu. Nah, terus untuk edukasi udah oke, ditaruh GPA-nya. Sorry ya, di awal ini jadi kelihatan GPA-nya kesekian, tapi di atas 3,5 lah ya, nyombong ya. Semoga makin tinggi ya, ini belum lulus berarti ya? Belum lulus, oke okay, belum lulus ya. Semoga makin tinggi ya, bisa naik IPK-nya. Terus, ya cukup lengkap di bagian education. Taruh supporting course, dikasih grade-nya juga. Keren, oke okay, ongoing. Education udah oke, okay, keren. Kalau misalnya teman-teman misalnya punya awards selama mengemban kuliah, itu boleh ditaruh di sini, misalnya kayak juara apa gitu atau apa gitu ya. Terus,
Kita ke yang ini, work experience sejauh ini udah oke. Tadi cuma urutan aja ya, berarti business mentorship about digital marketing and feature interface related tactical ini, building simple website and landing page with Purdue, experimental research custom t-shirt product. Okay. Nah, ini sebenarnya udah keren, tapi ini jatuhnya masih sedikit ke arah deskripsi. Nah, jadi mungkin di awal bisa put sedikit efek dari deskripsi yang di awal udah taruh di sini. Jadi misalkan, building simple website and landing page with Purdue. Untuk, gitu, atau sehingga misalnya user experience-nya jadi semakin baik, gitu. Dimana itu butuh justifikasi juga berarti ya, mungkin bisa justifikasi secara kualitatif atau kuantitatif, gitu. Nah, bisa put efek atau impact dari masing-masing dari sini, gitu. Experimental learning about FB ads, IG ads, content marketing, IG ads, dan lain-lain, gitu. Karena ini eksperimen, sehingga apa, gitu. Sehingga misalnya kayak rollout-nya, atau misalnya yang real case-nya nanti semakin efektif, gitu. Bisa neken, ini anak digital marketing berarti ngerti ya, bisa neken cost-nya, gitu, CAC-nya, gitu, semuanya bisa ditekan, gitu. Itu kan keren ya, gitu, powerful. Bisa ditaruh di sini ya. Oke, kita ke organisasi sejauh ini. November, Januari. Oke, oh ini udah berhenti. Oke, iya. Latest ditaruh di paling atas, udah benar. Dan ternyata ini dia di awal naruh sedikit penjelasan untuk masing-masing di organisasinya, which is keren. Bagus berarti taruh pengalaman kerja dan lain-lain. Oke, ya, bagus. Key achievement, nah, di sini ditaruh. Tadi di yang bagian kerja nggak ditaruh. Key achievement di put di sini, made new concept and new curriculum for the event. Ya, keren, ini keren. Harus taruh achievement atau impact ya, supaya nanti, maksudnya, kita punya value lah, gitu. Kita di situ tuh nggak cuma kayak ikut-ikutan, gitu. Kita di situ tuh punya value, kita berimpact, gitu. Nah, terus, seminar and conferences, ya, so far oke lah. Yang terakhir ditaruh paling atas, sudah benar. Secara urutan, panelis, moderator, MC, oke. Okay. Ini bagus. Ini cukup ya, nggak perlu dijelasin secara detail. MC apa dan lain-lain gitu, nggak perlu. Udah bagus, ini dia. Oke, okay. Tadi ada skill set-nya ya? Skill tadi di atas ya? Oh, oke, okay. Skill. Mungkin tadi nanti skill sedikit taruh di bawah. Skill-nya udah di grouping, bagus. Jadi di sini learning ability, analytical, ini berarti yang relate sama apa yang dia mau tuju. Terus di sini dia juga ngekategorin dari sisi software bisa apa aja, dari sisi course sudah pernah ngambil apa aja yang berefek ke skill, proof sertifikat dilampirkan di sini, bagus. Language bisa bahasa Inggris, ya, oke. Okay. Ini udah bagus. Ditaruh juga ini skalanya berarti ya. Tadi berarti ini ngikutin LinkedIn berarti ya tadi ya. Ya. Oke, okay, good. Untuk kata-kata so far kayaknya bagus ya. Ya, kata-kata so far bagus. Sama mungkin ini kali ya, jangan dibikin format skripsi yang rata kiri-kanan kali ya. Mungkin dibikin rata kiri aja. Kenapa? Supaya nggak ada spasi-spasi yang terlalu jauh. Misalnya tadi kayak gini nih. Ini... Oh, enggak. So far aman sih. Enggak. Sorry. Nggak jadi. Ya, mungkin jangan sampai nanti ada spasi yang kejauhan banget. Kan biasanya kalau bikin rata kiri kanan kan jadi ada spasi gede kan. Nah, itu mungkin daripada kayak gitu, mending bikin rata kiri aja gitu, supaya enak dibaca aja lah gitu ya. Nah, terus standard awards. Oke. Okay. Ya, good juga di sini. Dijelasin secara detail juga. Urutan sudah benar, dijelasin secara detail. Oke. Okay. Ya. Ini bisa jadi learning juga nih buat teman-teman yang lain juga ya, berarti IP-nya ini dari Diaul udah keren. Tadi berarti feedback-nya simple ya, cuman nama, desainnya, mungkin dikasih warna sedikit, biar lebih interaktif, dan apa tadi, foto, gitu kali ya. Tadi Diaul bilang ini terlalu rame atau enggak gitu ya. Sebenarnya enggak apa-apa, it's okay. CV itu mungkin batasin aja di 2 halaman, yang lebih dari itu kalau bisa. Lebih dari itu nanti kesannya jadi kayak terlalu banyak dan bisa jadi nggak dibaca di belakang-belakangnya gitu. Jadi batasin 2 halaman, that's okay. Jadi ini that's okay. Soalnya udah bisa mengcover banyak hal. Keren, Yaul. Yaul ada ini kah pertanyaan atau komen?
Oke deh, thank you Kak Mugi. Dari Diaul, apakah ada pertanyaan tambahan terkait CV-nya? Kebetulan CV yang kepilih CV yang bagus ya. Ya, baik, Kak. Pastinya nanti semua orang bagus. Kenapa? Diaul, sorry. Sebelumnya terima kasih Kak David sudah mereview dan memberikan banyak insight juga masukan. Tapi saya mau tanya terkait tadi ya, katanya ada lebih baik dikasih warna, diberi warna. Itu bagaimana Kak? Saya masih kurang paham diberi warna. Oke, jadi gini logikanya. Lebay jangan, tapi cukup lah ya. Batas cukup ya. Nah, jadi CV itu kan kayak sekilas. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang bikin itu, kasarnya kayak bikin itu ke highlight lah gitu. Jadi bikin itu kayak orang kayak, pengen lihat gitu. Nah, jadi warna itu mungkin membantu buat ke situ. Jadi warnanya juga jangan, aneh-aneh misalnya pakainya warna pink gitu. Jangan juga gitu, misalnya warna yang, tone-nya kalem lah gitu. Misalnya kayak biru ke arah muda. Aja ya, Kak, kenapa? Intinya nggak highlight lah. Mungkin untuk warna, Diaul bisa coba cari-cari ya di internet gitu, contoh-contohnya yang warna. Tadi sebenarnya ada contoh yang ada warna sih, cuman mungkin aku buka kali ya, Kak Debi ya. Understand. Thank you ya, Diaul ya. Ini sebelumnya Kak Debi suaranya sedikit kurang jelas. Oke. Tadi ini review sebenarnya udah di-mention sama Kak Debi ya. Ini Kak Debi mungkin lagi live. Sekilas berarti kayak why we need personal brand ini. Tadi teman-teman udah tahu ya kenapa kita butuh, kenapa personal brand ini benar-benar dipakai dan sangat penting gitu untuk mendukung kita supaya kita ke expose lah ke dunia luar gitu ya. Yang kedua, gimana cara mendeskripsikan diri kitanya melalui CV, LinkedIn, terus portfolio gitu. Teman-teman juga udah belajar, nanti saya copy juga link-linknya di kolom komentar abis ini. Terus yang terakhir itu gimana caranya kita enable dunia luar itu tahu diri kita itu melalui network, bangun network sebanyak-banyaknya di LinkedIn, workshop, event, komunitas, dan sebagainya gitu. Ini sangat referensis mengenai portfolio, CV. Jadi nanti ini aku copyin juga di kolom komentarnya. Teman-teman bisa refer ke sini. Oke, ini KDB-nya lagi live ya. Jadi mungkin kita lanjut ke Q&A session. Oke. Wah, udah banyak. Mungkin aku langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Ini udah di-highlight. Dari satu. Oke, Kwan, namanya satu. Nah, saya mau tanya, untuk orang yang memiliki sedikit pengalaman waktu kuliah, gimana ya caranya agar CV kita menarik dan ada kesempatan untuk dilirik HRD? Nah, kayak ini pertanyaannya sebenarnya bakal, mungkin teman-teman semua juga bakal bertanya ya di dalam hati ya gimana gitu, karena ya nggak semua orang punya preferensi atau punya pengalaman yang sama atau bisa dibilang relatif banyak juga. Thank you, pertanyaannya ini menarik. Dari satu. Nah, caranya gimana adalah kita pastinya berusaha. Kita berusaha dulu gitu. Jadi jangan diam, jangan meratapi nasib gitu kayak okay, saya sedikit pengalaman ya. Ya udah gitu, jangan. Jadi kita berusaha. Caranya banyak gitu. Pertama, kita bisa ikut kursus. Dari kursus itu kita bisa tahu skill baru. Terus kita bisa coba kursus tersebut, kita bikin portfolio. Itu kan dari inisiatif diri sendiri ya, dengan banyaknya portfolio, walaupun mungkin pengalaman kerjanya relatif sedikit, misalnya internship-nya baru satu, atau bahkan belum pernah ya, tapi kayak tadi, Anissa,
Anissa mention, saya belum pernah magang, tapi saya pernah kerjain project ini gitu. Nah, jadi teman-teman tuh bisa berusaha di situ gitu. Misalnya kayak belum pernah punya pengalaman, ya cari gitu pengalamannya bisa. Kalau misalnya internship belum bisa dapet, coba di portfolio gitu. Karena itu kan bisa dari inisiatif diri sendiri ya. Kita belajar skill baru, kita buat itu jadi sebuah portfolio gitu. Kita bisa ikutin guideline portfolio itu banyak banget di internet. Gitu. Gimana cara bikin portfolionya? Tadi juga saya sudah share juga beberapa. Teman-teman bisa ikutin, bisa bikin portfolio yang powerful. Dan pastinya itu juga bakal punya impact yang kuat juga gitu di nantinya gitu untuk menarik atau untuk bikin supaya dilirik sama ART gitu. Nah, supaya dilirik gimana ya, tadi teman-teman bisa bikin network, bisa taruh portfolionya di LinkedIn, di share gitu. Jadi teman-teman bisa ngepost, sering-sering ngepost di LinkedIn gitu, kayak portfolio kan misalnya kayak banyak ya, satu gini. Ya, teman-teman portfolio tentang Python gitu ya, tentang Python buat menganalisa sesuatu gitu, menggunakan data COVID, efeknya untuk apa gitu. Teman-teman bisa bikin summary-nya, bikin satu post. Terus teman-teman bisa bikin satu part, misalnya mengenai di Python aja, bikin satu post. Teman-teman bisa bikin mengenai hasilnya aja, bikin satu post. Teman-teman bisa fokus di COVID aja, bikin satu post. Itu udah berapa post tuh? Satu portfolio aja udah bisa bikin berapa post. Di-share gitu. Terus nanti di semua post itu pastiin kayak, untuk lebih lengkapnya bisa buka portfolio di link saya ini. Begitu, satu. Oke, Dek Mugi. Thank you. Jadi, karena keterbatasan waktu, aku batasin pertanyaannya jadi satu lagi aja ya. Jadi, untuk pertanyaan yang tidak terjawab, akan dikirimkan summary-nya oleh Kak Mugi. Nanti akan dijawab secara offline dan dikirim summary-nya dalam bentuk Google Sheet gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu, aku pernah dengar nih Kak Mugi, kalau di bagian experience harus ada situation, task, action, and result. Apakah tidak terlalu banyak atau bertele-tele? Silakan dijawab Kak Mugi. Oke, Anonymous. Menarik pertanyaannya. Jadi, kembali lagi, ini kan semua ini mungkin bukan sesuatu yang valid ya, kayak kayak matematika gitu, kayak angka gitu. Kalau nggak satu, nol gitu. Bukan sesuatu yang pasti gitu ya. Kenapa nggak saya mention statistika, kan kita belajar ilmu tak pasti kan ya, probability. Nah, jadi pasti banyak versinya, orang-orang lain itu pasti punya versinya sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi intinya adalah kita harus tahu apa yang paling penting gitu. Nah, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah impact-nya gitu. Jadi dari apa namanya, di bagian experience itu, apa sih impact-nya yang bisa teman-teman kasih ke company tersebut gitu. Misalnya impact paling tinggi, misalnya teman-teman menganalisa sesuatu dan ternyata hasil analisa tersebut jadi suatu business decision mengakibatkan revenue naik 2% gitu. Itu kan impact ya dari hasil analisa gitu. Itu penting gitu. Nah, selebihnya ini mungkin lebih ke ad hoc gitu. Jadi kayak menjelaskan supaya orang yang baca experience ini bisa tergambar gitu. Di benak mereka tuh kayak, oh kerjaannya kayak gini, oh situasinya begini gitu, oh tasnya ada ini, oh actionnya ada ini, oh resultnya ada ini gitu. Jadi mungkin Anonymous bisa put, bisa juga enggak gitu, tapi sesuaikan aja gitu. Kasarnya, tadi impact yang penting, kasarnya apa yang Anonymous put di situ, intinya ya, walaupun mungkin misalnya enggak meng-cover situation, atau enggak meng-cover task, tapi apa yang di put di situ, itu jelas gitu. Jadi dengan baca satu kalimat itu jelas dan bisa tergambar apa yang sebenarnya dilakuin dari teman-teman ini di company tersebut atau di tempat internnya gitu. Yang penting jelasnya itu gitu. Jadi kalau misalnya udah jelas, nggak perlu bertele-tele kayak nambah situation, nambah action atau poin-poin lainnya gitu, bisa dirasa nggak perlu gitu. Gitu sih. Oke deh, Kak Mugi. Thank you. Jadi kalau disummary-in, yang penting ada impact-nya, bisa diterima oleh orang, bisa dimengerti, ya udah nggak apa-apa, nggak harus ada komponen situation, task, action. Oke, thank you, Kak Mugi. Untuk other 5 question-nya mungkin akan dijawab secara offline melalui Google Sheet, bersama dengan CV guideline juga akan kita kirimkan ya. Dan mungkin bisa next, Kak Mugi, kita bisa ke closing statement dari Kak Mugi, biar nanti kita bisa quick aja, biar nanti kita bahas yang lain juga ya, terkait career hack. Thank you. Oke. Ini singkat aja, jadi ini saya dapat quote ini dari buku The Art of War, dari penulisnya Sun Tzu. Bukan penulis, ini orang mungkin tahun 1000-an gitu ya, di Cina. Jadi kenapa tentang perang ini? Ini soalnya filosofinya tuh bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari lah gitu. Jadi di sini dibilang kalau pemenang, victorious,
Warriors itu menang dulu gitu. Menang dulu baru datang ke perang. Sedangkan yang kalah itu, Warriors yang kalah itu datang ke perang dulu baru cari kemenangan gitu. Nah, jadi di sini teman-teman udah belajar banyak tentang portfolio, tentang personal branding dan lain-lain. Tadi ada pertanyaan juga apakah saya telat? Tidak gitu. Sekarang teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa persiapkan karena pertarungan sesungguhnya nanti adalah di setelah teman-teman lulus gitu di dunia kerja gitu. Nah, jadi teman-teman bisa persiapkan semuanya dari sekarang, tidak ada kata terlambat, kalau belum mulai bisa dimulai, kalau sudah mulai dikembangkan lagi lebih tinggi lagi gitu. Supaya teman-teman jadi pemenang nih. Sekarang semuanya ini udah jadi pemenang bahkan sebelum masuk ke medan perang nih. Dan harapannya ketika teman-teman semuanya udah jadi pemenang sekarang bahkan sebelum lulus, nanti gitu lulus teman-teman tuh nggak usah apply gitu, nggak usah capek-capek apply, karena company itu bakal bilang we want you gitu, kami pengen kamu ada di company kita gitu, kami pengen kamu mengisi job yang kita punya ini gitu teman-teman. Okay, thank you dari saya. Back to moderator. Menarik banget ya, thank you banget Kak Mugi. We want you in our company. Untuk teman-teman semua, we're already the winner of this session karena sebelum perang di dunia kerja nanti, kita udah persiapin diri kita sendiri di sini. Jadi, thank you banget untuk teman-teman yang udah join. Jadi, semoga harapannya bukan hanya didengarkan, tapi diimplementasikan. Ayo mulai sekarang kita coba bangun portofolio bareng, kita coba bangun LinkedIn profile bareng, dan juga CV-nya kita mulai rakit bareng-bareng supaya jadi lebih baik lagi ke depannya. Thank you ya. Nah, mungkin kemungkinan next, aku mau share sedikit nih tentang career hack sebagai salah satu strategi menang di perang dunia kerja gitu. Jadi kalau tadi aku udah explain, career hack itu kan gimana caranya supaya kita itu bisa mendapatkan dream career kita, dream job kita secara mudah gitu. Mudahnya gimana? Ya dipersiapkan yang kayak tadi. Kita menang dulu baru datang, bukan datang dulu baru nyari menang. Nah, Kak Mugi bisa next ya. Nah, sebelum aku jelasin tentang career hack, aku mau remind lagi, fill in the happiest ya teman-teman, supaya aku tahu apa aja yang bisa diimprove dari sesi kali ini. Sekali lagi aku minta maaf karena ada technical issue. Jadi semoga dengan ada happy sheet ini teman-teman bisa kasih input, bisa kasih saran, bisa kasih masukan gimana caranya supaya career hack bersama dengan GSB Connection bisa lebih baik lagi di next session kita bareng-bareng. Nah, again kita akan kembali menjelaskan apa itu career hack. Nah, career hack itu kan tadi adalah project bareng-bareng ya. Bisa di next. Nah, jadi project bareng-barengnya itu untuk membantu teman-teman step up your career game, kita launching 4 produk. Pertama itu career class. Career class itu mirip-mirip sama apa yang kita lakukan sekarang, tapi topiknya itu belum dalam bentuk series. Jadi kalau misalnya series pertama itu kita bahas rangkaian tentang apa, series kedua juga tentang rangkaian, dan nanti akan ada rewind-nya. Terus juga ada career talk. Career talk ini di IG Live. Jadi teman-teman yang follow IG kita bisa tahu kalau kita setiap hari Jumat sekali dua minggu ada berbicara tentang karir. Nah, di sini kita mendatangkan pembicara-pembicara yang juga nggak kalah keren mengenai topik-topik yang menarik di dunia kerja. Lalu kita juga ada career prep. Coming soon, teman-teman, untuk career prep-nya karena ini merupakan one-on-one mentoring session atau coaching session. Teman-teman yang pengen tahu banget gimana sih cara dapat kerjaan, Kak, aku pengen banget jadi data scientist di company A, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Ayo kita bareng-bareng sama mentor, mentor dan mentee akan berdiskusi bareng untuk mendapatkan pekerjaan dengan disclaimer yang berusaha tetap teman-teman. Jadi mentornya nanti yang akan membimbing jatuhnya. Juga kita ada career blog. Career blog ini merupakan tulisan yang berkaitan dengan tips dan trik di dunia kerja, gimana caranya untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan tercapai di dunia kerja. Itu ada di website-nya kita, bit.ly/careerhack.id. Bisa next, Kak Mugi. Okay. Nah, jadi kalau tadi aku bilang career class kita itu dalam bentuk series, ini ada career class series kita yang pertama diisi oleh career hack squad sendiri. Yang pertama ada Kak Mugi lagi, takeaway to the most wanted data talent. Yang kedua ada aku mengisi tentang how to think like an analyst. Terus ada Kak Regina, how to tackle your business problem with basic statistics. Ada Kak Hesti yang juga kebetulan kemarin juga isi acara Insight Through Data Visualization, sama The Power of Data Storytelling. Jadi di sini lebih ke membentuk gimana cara berpikir dari awal menjadi data talent sampai nanti kita mempresentasikan result kita. Nah, kita juga baru selesai banget 13 Maret series kita yang kedua. Nah, di series kita yang kedua ini lebih ke how to kickstart career. Yang pertama tentu aja recruitment prosesnya, gimana cara kita memenangkannya. Lalu ada interview for data job,
Kickstart Career as Data Analyst, Kickstart Career as Market Research Analyst, dan Kickstart Career as Data Scientist. Jadi di rangkaian ini kita benar-benar bahas gimana sih caranya bisa tembus dapat karir yang kamu mau, mulai dari recruitment, mulai dari interview, sampai karir yang diinginkan, mau analis, mau market research, mau data scientist, itu kita sediakan dengan speaker yang memang berpengalaman di bidangnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan event-event kayak gini, bisa follow Instagram kita ya. Dan ada career talk juga, itu yang merupakan IG live kita sekali dua minggu di Instagram. Ringan aja bahasannya, cuma 30-45 menit, tapi membahas hal-hal yang menarik. Itu juga diisi oleh Kak Hesti lagi-lagi Kak Hesti. Perjalanannya nih dari account eksekutif bisa jadi bisnis analis, terus ada perjalanan yang dari sebuah startup yang besar banget, pindah jadi PNS, jadi ASN di Gorontalo Ministry of Finance. Terus kita bahas juga tentang data scientist, corporate versus startup, lalu kita bahas juga Kak Mugi bahas lagi tentang specialist versus generalist, dan aku juga kemarin bahas jadi kutu loncat, salah nggak sih? Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau teman-teman nggak mau ketinggalan, sekali lagi follow Instagram kita di @careerhack.co atau kunjungin website kita di bit.ly/careerhack.id gitu. Jadi harapannya Career Hack dan GSB collaboration ini mengenai pursuit to achieve our dream career di digital era ini akan lebih baik lagi ke depannya, tentu saja dengan masukan teman-teman. Harapannya semoga ini bermanfaat. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga teman-teman yang lain bisa join lagi ya kalau ada GSB connection yang ketiga. Thank you, karena mungkin udah kepanjangan, aku juga udah lewat 2 menit. Jadi aku undur diri, aku serahkan kembali kepada MC kita, Azahra. Thank you semuanya. Iya, thank you juga Kak Debbie dan juga Kak David ya. Seru banget ya teman-teman pembahasan yang disampaikan oleh Kak David tadi. Daging semua ini ya, bukan hanya kulitnya aja, semuanya dibahas secara detail. Bahkan ada sesi interaktifnya ya, yang sangat menarik dan pastinya membuat sesi GSB Connection ini tidak monoton. Oke. Selanjutnya, ada sesi pemberian sertifikat kepada Kak Mugi David selaku pembicara di GSB Connection sesi kali ini. Saya selaku perwakilan dari GSB mengucapkan terima kasih kepada Kak David sekaligus Kak Debbie yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini berbagi informasi kepada kita semua. Semoga selalu sukses ya Kak. Oke, mungkin ini ada sesi foto untuk penyerahan sertifikat ya. Bagaimana teman-teman panitia? Halo, Marta, atau Ayu, atau Nina, aku suka. Ya. Sebentar, dari Meli, gimana? Oke, Kak. Udah, oke, bisa dilanjut. Oke, sepertinya sekarang kita sudah di penghujung acara ya teman-teman, tapi kayaknya ada yang kurang nggak sih kalau kita nggak ada sesi dokumentasi? Benar sekali. Buat teman-teman semua, diharapkan untuk on-cam bagi yang belum menyalakan kameranya, karena kita ada sesi foto bersama nih sebentar lagi. Ayo teman-teman, mungkin sambil menunggu teman-teman yang sedang bersiap untuk on-cam, aku mau ingetin ke teman-teman semua untuk mengisi presensi dan juga kuesioner yang link-nya akan diberikan di chat box ya. Oke, kita lihat siapa saja yang sudah membuka kameranya. Mungkin lagi ada yang pakai kerudung dulu, siap-siap. Oke, untuk sesi foto bersama ini mungkin bisa dibantu oleh teman-teman panitia. Oke, yuk teman-teman on cam dulu. Kita tunggu sebentar ya, nunggu yang lain buat on cam dulu. Oke, sepertinya ini ya, nggak ada yang mau ya.
Jadi ini ada 3 slide, teman-teman pertahankan ekspresi terbaik teman-teman ya. 1, 2. Oke, lagi 1, 2. Benar. 1, 2. Slide terakhir. 1, 2. Oke, udah. Thank you, Melly. Oke, terima kasih Melly. Iya, teman-teman, sesi dokumentasi tadi sekaligus menutup acara kita di pagi hari ini. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah menghadiri acara ini sampai selesai. Dan ya, semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Oke, saya Azara Rahmat selaku Master of Ceremony pamit undur diri. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya everyone sudah join acaranya. Nanti kita akan share slide, CV guideline, dan juga Q&A summary-nya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau review materinya bisa. Gitu. Thank you everyone. Thank you juga special thanks untuk Kofifa Ayu, Marta, Nina, Azahra, dan lain-lain pokoknya dari tim GSB yang sudah membuat collaboration ini berjalan lancar. Sekali lagi minta maaf ya atas technical issue-nya. Semoga nanti tidak ada untuk yang GSB connection ketiga. Bye-bye. Thank you, guys. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Have a nice day, ya. Please, and leave, ya. Bye.